Boleh dimulai sekarang, Mas Farhan? Boleh, Pak. Ini baul, boleh dimulai. Oh iya, sebentar. Udah masuk semua ya, besarnya? Uh, mungkin ada beberapa yang masih, uh, tadi ada yang izin telat beberapa. Oke, boleh kita mulai saja biar nanti peserta yang lain bisa menyusul menyusul ya oke pak ya. terima kasih terima. oke mari kita mulai acara webinar pada pagi hari ini sebentar. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Fitri, saya mahasiswa di Nanjing University of Information Science and Technology di Tiongkok, selaku moderator pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung pada acara webinar yang diselenggarakan oleh ASCI Student Brands Tiongkok bersama Solo Society dengan tema tradisi lisan dan mitos Pakepuh di Jawa. Sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Acara selanjutnya saya akan membuka acara webinar dan membacakan susunan acaranya. Pertama, saya akan memperkenalkan Asti Student Brands terlebih dahulu. Mas Rian, silakan di-share screen-nya. Oke, okay. saya akan bacakan: "Association for Scientific Computing, Electronic, and Engineering (ASTI) is the world's net leading." consortium between industry, academy, and other organizations which have some vision for the future of science and technology. Oke, okay, bisa di next slide. Oke, okay, Mas Rian, bisa di next slide. Halo? Ini udah, aku next ini. Oh ya? Yeah. Atau aku nih yang masih diem sih di aku. Oh iya tuh? Iya. makanya di aku juga masih di slide pertama. Iya, yeah, makanya. Oh gitu. Uh, ASCI merupakan organisasi non-government. ASCI juga, ASCI as the NGO was approved of the degree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia. Jadi ASTI ini diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM hmm. Republik Indonesia. Dan ini adalah tahu, uh, maaf kalau di rumah saya rame karena dekat jalan raya. Uh, ini adalah nomor apa nomor pendirian ASTI dari Kementerian Hukum dan HAM. Bisa di next. Nah, ini sebelumnya kami juga sering mengadakan kegiatan di Tiongkok. Yang pertama ini sesuai dengan di foto ini yang kemarin ada welcoming Indonesian Freshmen yang bekerja sama dengan ASCI dan pembukaannya diikuti sekitar 500 mahasiswa baru di Tiongkok. Khususnya di kota Nanjing. Oke, okay, next slide. Uh, ini adalah visi misi dari ASCI itu sendiri. As the consortium with global reputation on science and technology, and the mission is pioneer, pioneering research and development in the field of science and technology. Jadi uh, ASTI ini sendiri ingin menjadi pionir pengembangan sains dan teknologi khususnya di Indonesia dan bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia dan di Tiongkok. Saya singkat aja ya, uh, boleh next lanjut. Uh, aske society and brands ada education society, ada computer society, ada medical society, and communication science society, dan yang terakhir uh, ada aske student brand yang baru didirikan tahun kemarin di Nanjing dan diketuai oleh Saudari Farhan. Oke, okay, next, uh, aske section ada di beberapa negara, yang pertama ada di Australia, yang kedua ada di RRC China ada di Indonesia juga dengan beberapa universitas yang sudah melakukan kerjasama dengan ASI. ada di Kolombia dan ada di Jepang. Yang kemarin ada simposium simposium internasional ya Pak di Jepang, kalau nggak salah itu. Iya, benar Mbak. Betul. Oke, okay, yang nomor tujuh, slide selanjutnya Mas. Nah, ini beberapa riset jurnal yang sudah dikeluarkan oleh ASCI. Bisa dicek di webnya ASCI. Nah, ini sertifikat akreditasi dari Kemendik Riset dan Dikti. Oke, bisa next slide. Uh, ini ada beberapa jurnal di Medical Science and Technology bisa dicek juga di websitenya ASCI seperti itu. Bisa next slide. Dan ini kegiatan yang pernah dilakukan di Nanjing. Sebenarnya pada bulan kemarin ingin mengadakan simposium di Nanjing, akan tetapi terkendala dengan adanya COVID-19. Jadi ditiadakan. Tapi sebelumnya kami sempat ada acara apa bincang-bincang dengan mahasiswa yang ada di Nanjing dan ini acaranya diselenggarakan di pada bulan pada bulan September kemarin kalau tidak salah saya juga ikut join dan ada peresmian ASCI student branch dan ini dihadiri oleh bapak-bapak pendiri ASCI ada Pak Slarso juga salah satunya dan ini ke sebelumnya ASCI juga diundang di KBRI Beijing jadi ada kerjasama dengan KBRI Beijing ini wajah bapak-bapak pendiri kita yang berada di KBRI waktu itu untuk melakukan kerjasama dan ada di Jepang fotonya. Nah ini berupa ini acara yang sering kita lakukan workshop tentang riset dan lain-lain seperti ini yang sudah kami lakukan ada ada banyak sekali webinar selama masa pandemi ini seperti ini. Salah satunya juga ada jurnal editor. Seperti itu. Bisa dilihat. Uh, sepertinya udah deh. Sepertinya udah aja. Nah, ini juga. Oh ya, ini ada Asti Scholarship Donation yang kemarin uh, telah disumbangkan kepada kerjasama dengan gerakan Indonesia membantu di Tiongkok. Ada Pak Sularso dan Mbak Kansa ketuanya. Sebelumnya kami juga mengadakan kabar corona dari Tiongkok melalui webinar waktu awal-awal corona belum masuk uh, awal corona masuk di Indonesia. itu. Seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, akan saya lanjutkan ya acara. Sebentar. Saya akan lanjutkan untuk pembukaan acaranya. Oke, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan pendahuluannya dulu ya. Oh, melihat kondisi saat ini wabah virus corona covid-19 yang menjadi yang menjadikan artis baru yang tengah naik daun sejak awal 2020 bukan hanya di Indonesia namun juga secara global Uh, hal ini memberikan dampak yang cukup buruk terhadap produktivitas dari banyak komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi situasi ini sejatinya dapat pula digunakan sebagai peluang untuk terus mengembangkan diri, bukan hanya berdiam diri menunggu sampai keadaan membaik. Oleh karena itu, peluang ini bisa dimanfaatkan untuk berbagi dan mengatasi dan untuk berbagi ilmu dan pengetahuan baru, terutama perihal sejarah dan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat luas. Persoalan tradisi lisan dan mitos Pak Gebluk di Jawa menjadi topik dalam sesi webinar nasional ini, dengan sekaligus menjadikan sebagai tema untuk kegiatan kali ini. Adapun, ruang lingkup diskusinya adalah berupa tinjauan melalui sejarah, budaya, serta mitos-mitos yang masih dipercayai oleh masyarakat di Indonesia terutama yang tinggal di Pulau Jawa. Mitosnya sangat webinar nasional ini dimasukkan untuk saling bertukas bertukar wawasan serta pengetahuan seputar sejarah dan kebudayaan antar dosen, sejarawan dan mahasiswa dan mahasiswa, pendidik serta praktisi budaya serta masyarakat umum yang tersebar di, di, di seluruh Nusantara. Kegiatan webinar nasional ini pula diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya terhadap peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah, psikolog, kebudayaan, pendidikan, pendidikan sejarah, serta lintas bidang kebudayaan. Tujuan dari webinar ini sendiri adalah: yang pertama, menjadi wahana positif dan tempat berbagi, terutama di masa pandemi; yang kedua, memberi warna baru untuk program-program asli; yang ketiga, menyalakan kembali semangat komunitas-komunitas yang makin hari mulai tenggelam karena. Tekanan keadaan. Adapun manfaat yang bisa dipetik dari webinar kali ini semoga bisa menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pemahaman tentang sejarah dan kebudayaan di Pulau Jawa nantinya, meningkatkan produktivitas, mengenal mitos pageluk di Jawa terutama, dan menambah jaringan atau relasi berbagi pengetahuan. Adapun susunan acaranya dan pemateri akan saya sampaikan pemateri utama pada webinar webinar ASTI Student Brands Tiongkok dan uh, Solo Society ini di antara pemateri pertama di antaranya ialah Pak Dani Sabtoni. Ia adalah peneliti naskah Solo Society dan yang kedua adalah Pak Heri Priat Moko. Dia adalah dosen sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Dan Susunan acaranya akan saya bacakan. Jam 8 sampai jam 9 ini adalah registrasi Jam 9 sampai 9.10 ada pembukaan. Pembukanya sudah saya buka. Jam 9.20 hingga 10 WIB adalah materi pertama yang disampaikan oleh Pak Dani Sabtoni. Yang kedua, jam 10 hingga jam 10.50 adalah materi kedua dari Pak Heri Priyatmoko yang, yang Selanjutnya ialah jam 10.50 dan 11.30, ialah sesi diskusi dan tanya-jawab. 11.30 hingga jam 12 adalah sesi penutupan. Dan kita bisa foto bersama nanti melalui uh, Zoom virtual ini. Terima kasih. Bisa dilanjutkan. Uh, pada acara pertama ialah uh, disampaikan oleh pemateri, Pak Deni Sabtoni, Maaf Pak, Monggo kepada Maaf, Pada ini Sebentar saya menyela, Mbak Mbak Mbak, Mbak yeah. apa namanya? E, ini untuk pemateri pertama, yeah. ini bisa disampaikan oleh Mas Heri Priyatmoko terlebih dahulu karena ini menyangkut dengan fakta-fakta uh, dan cerita ya pengantar awal begitu ya. dan nanti akan disambung oleh uh, Mas Dani. Oh, boleh, monggo, monggo. Berarti untuk moderator pertama kita sampaikan kepada Pak Heri Priak Moko betul? Monggo dan uh, Pak, ya, Pak Heri Boleh interupsi? Iya, monggo, monggo. Untuk bagian sesi acara intik kita serahkan ke moderator saja. Pada ini ada Mas Akbar. Oh iya, monggo-monggo bagiannya. Mas Akbar, monggo. Moderator dan pemateri pertama, Pak Heri monggo silahkan boleh masuk. Baik, bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menjadi menjadi bagian dari webinar ASCI dan Solo Society yang bertajuk mitos tradisi lisan dan mitos pakai di Jawa. Baik, sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Akbar Nur Fauzan. Saya sekarang mahasiswa aktif di Politeknik Pariwisata Palembang, program studi pengelolaan konvensi dan acara. Di sini saya ingin menyapa pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang telah menyempatkan hadir untuk dapat bergabung di webinar pada hari ini. Dan juga saya menyapa juga pada para pembicara yang luar biasa pada hari ini. Ada Pak Heri Priat Moko, selamat pagi Pak. Pagi, ya. Dan saya, saya juga ucapkan selamat pagi pada Pak Dani Sabtoni. Semoga kita selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan materi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Heri. Pihak Moko kepada Bapak Heri waktu dan tepat dipersilahkan. Ya. Terima kasih, Mas Moderator. Di sini, saya akan menceritakan atau mendongengkan fakta, fakta sejarah atau kisah historis yang pernah terjadi di Jawa terutama di daerah Poster London yaitu di tanah kerajaan Yogyakarta maupun uh, Surakarta. Saya sengaja mengambil kasus abad 19 ini. Nah, abad 19 ini saya uh, soroti kenapa? Karena abad 19 ini pemikiran-pemikiran irasional masih sangat kuat mitos-mitos atau gugon-tuhon belum banyak dioncei itu. Terlebih lagi e, untuk isu atau bidak atau wacana tentang kesehatan itu belum belum banyak terilmiahkan itu. Karena apa? Karena kita tahu dokter sekolah dokter Jawa itu baru 1850-an pun baru baru berdiri artinya belum mapan itu. Kedua dokter Eropa itu juga sangat sedikit apalagi uh, obat-obatan. Nah, dokter Eropa pun kalau ada hanya hanya banyak melayani para petugas atau komunitas Eropa dan itu pun lebih spesifik yaitu para militer Eropa itu adanya makanya ada uh, institusi lembaga uh, kesehatan di bidang militer walaupun ada pelayanan kesehatan publik atau masyarakat itu masih di bawah lembaga militer tadi itu jadi dalam situasi yang yang belum mapan untuk masalah kesehatan untuk masalah penanganan secara barat atau modern ini nguncai fakta ini sangat menarik itu bagaimana Google tuhan dihadirkan di di dirayakan dengan aneka cerita mistis horor boleh dikatakan ini dunia lain dari pak kebluk ini nah, maka nanti kita bisa mengunci faktanya di mana sih gitu. Kalau kita telan mentah-mentah kan akhirnya jatuhnya pada apa ini tahayul, ini ini uh, mistik kan gitulah. Ini mari kita bersama-sama untuk melihat pagebluk atau wabah yang pernah terjadi di uh, Jawa aw, uh, abad 19. Lanjut. Nah, ini Eh uh, dasar pemikiran yang saya gunakan ini miliknya Selo Sumarjan, beliau sosiolog yang mencoba merumuskan uh, perkembangan kebudayaan Jawa berdasarkan tahapan-tahapan ini. Irasional dini itu bagaimana orang Jawa memahami bahwa penyakit itu didatangkan dari setan, itu ulah lampor, ulah setan, ulah nyilor Kidul gitu. Itu irasional dini artinya belum ada kepercayaan diri bahwa penyakit itu didasar dihadirkan karena e, perilaku kesehatan ataupun e, apa namanya perilaku-perilaku yang 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 jorok itu bukan itu tapi ini adalah ulah dari setan. Lah itu disebut irasional dini gitu. Jadi lebih menekankan e, daya percayanya gitu. Karena apa Karena pada saat itu memang belum ada gerakan misalkan Budi Tomo abad abad 20 ya walaupun mereka melakukan pencerahan-pencerahan Nah, pencerahan di sini belum ada gitu. Jadi boleh dikatakan ad, perlu ada pemisahan antara eh, rasional dengan irasional, tapi si si, e, si Sumarjan tidak tidak mencibir irasional. Justru inilah fakta bahwa masyarakat Jawa melalui ada tahapan-tahapan kritis untuk melihat atau menyikapi dari pageblok atau penyakit itu. Kemudian irasionalisme fajar kalau tadi ada demit demit setan, nah ini mulai ada organ tubuh yang bisa ngelarani gitu, misalkan orang menyantet dengan cukup membakar rambutnya itu, kemudian ari-ari di dimakan, dimakan apa demit demit lah itu, nah ini irasional fajar, karena sudah melibatkan organ tubuh, nah, kemudian kalau irasionalisme awal itu dia ya percaya bidan percaya dukun tapi masih melakukan uh, membakar menyan. Nah, ini ini persoalan rasa juga ini. Nah, kemudian rasionalisme lanjut lebih modern tapi tidak meninggalkan uh, doa doa itu uh, tidak menyingkirkan apa praktik praktik religi lama. Ini. Tapi walaupun dia berada di dunia modern. Gitu. Bapan -bapan ini. Mohon Aduh. maaf Pak, Iya, ya, suaranya sepertinya ada gangguan Ya. Halo, bisa? Sudah jelas ya? Jelas ya, Pak, sudah sudah. Oke, yuk lanjut slide selanjutnya. Nah, ini. Ini korban-korban atau kematian yang disebabkan oleh Pak Geblok ataupun perang. Nah, kita bisa melihat Penyakit-penyakit atau jenis wabah yang benar-benar menghujam pada saat itu. Ini kurbannya sampai ribuan, ratusan ribu ya. Kolera, kemudian ada perang, ada cacar, kemudian ada kelaparan, ada malaria. Ini kita bisa melihat pada saat itu penduduk Jawa yang yang relatif Uh, sedikit artinya belum 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 begitu populasinya begitu banyak dengan adanya pak keblo betapa berkurangnya sekali itu sangat signifikan berkurangnya jadi tidak bisa dipandang sebelah mata mengenai data kematian ini ini cukup uh, membuat uh, masyarakat saat itu putang dan uh, hidup dalam uh, apa ya mencekam itu nah, ini ya, ada kolera ada cacar ada tipes ada malaria ini jadi uh, data ini bisa dikatakan cukup menjelaskan bahwa penyakit tidak bisa diremehkan kematian bukan hanya perkara perang tapi juga uh, seperti hanya covid sekarang ini sangat di sangat di, apa ditakuti gitu nah ini data-data dari uh, Peter Bungat gitu lanjut nah ini kita masuk dalam cerita-cerita e, mitos ataupun fakta sejarah yang dituliskan oleh jurnalis. Nah, ternyata e, kemarin kita melihat atau mendengar kabar bahwa Kali code itu pada saat terjadi Pak itu kan Pak Geblok e, Corona itu April masyarakat di Kali code itu melihat ada lintang kemukus cemlorot gitu. Nah, ini seperti bentuknya seperti asap kukus dari kata kukus ya jadi seperti asap atau meteor lah ekor seperti ekor itu terapi yang jatuh nah, ini kemarin masyarakat Kalicode mengabarkan mereka melihat sebagai pertanda terjadinya pak gebluk nah fakta atau memori kolektif itu ternyata kalau kita membuka data sejarah sudah ada pada abad 8 abad 19 itu terjadi pada tahun 1882 ceritanya uh, masyarakat Surakarta saat itu sedang ramai atau uh, bergembira dengan adanya perayaan Wilujengan atau kenaikan tahta raja Mangkunegaran, Mangkunegoro Limo. Ini mereka hingar-bingar senang dengan cerita-cerita dengan perayaan ini karena ini bagian dari uh, penguasa yang yang masih sehat, masih bisa memimpin itulah. Kemudian selang tiga hari itu itu tiba-tiba terjadi banjir ini nah, banjir yang diikuti dengan penyakit datangnya ini tiba-tiba itu dalam situasi yang tidak siap masyarakat Solo itu di di apa kena banjir bandang bengawan Solo kita perlu tahu Solo itu kan daerahnya cekung kemudian dikitari oleh atau dililit kali ada kali PP Kali Rahman, Kali Batangan, Kali Premulung. Itu anak-anak sungai yang mengalir hmm. pada Bengawan Solo. Nah, Peristiwa itu terjadi pada uh, pukul 10 pagi. itu Banjir itu 10 pagi. Tapi sebelumnya jam 7 pagi mereka sudah ditandai melihat lintang kemukus. Ini. Nah, lintang hmm. kemukus yeah. ini mereka lihat berbondong-bondong di Pamedan. Pamedan itu ya ya dekat alun-alun uh, uh, itulah itu. Mereka berkerumun di situ. Itu jam 7 pagi. Nah, kemudian jam 10-nya baru terjadi pageblok yang disertai banjir tadi itu. Uh, biasa kan penya uh, banjir kemudian diikuti dengan penyakit-penyakit uh, uh, yang yang bikin apa namanya perut sakit segala macam. Lah ini ini kemudian mereka merefleksikan merefleksikan bahwa lintang kemukus sebagai petanda ini. Bayangkan tujuh jam dalam dalam waktu yang sangat cepat sekali ini dari jam tujuh melihat lintang kemukus jam sepuluh terjadi banjir pandang yang diikuti penyakit ini dalam jarak tiga jam terjadi pak gebluklah ternyata muncul pro kontra ini. Nah saya baca dalam uh, koran uh, sejaman Bromortani, itu dipahami bahwa ada beberapa komunitas yang memperbincangkan lintang kemukus ini bagaimana memaknainya ternyata dalam obrolan itu mengemuka pemikiran lintang kemukus ini memang pertanda ayo sebaiknya kita melakukan ini pasca pasca banjir ya kita harus melakukan ritual tolak bala lagi ini biar tidak terjadi banjir bandang dan pagetuknya sirna ini tolak balanya yaitu dengan cara selamatan, kemudian membuat sesajen-sesajen, jenang dan ayam itu. Nah, wacana itu digulirkan dalam sebuah paguyuban, dalam perkelompok atau pertemuan. Kemudian muncullah seseorang yang kritis, yang memahami lebih rasional itu, itu menimpali obrolan itu. Nah, jurnalis menulis bahwa ada seorang yang datang menimpali bahwa Odo odo atau ide itu sebenarnya omong kosong itu hanya basa-basi orang yang mau kenyang mau memper mem, e, mengenyangkan perutnya dengan cara apa? Dengan cara mem, menyuruh orang membuat sesaji ini. Jadi ada nyinyir ini. Jadi nyinyir atau e, sindiran pada saat itu sudah ada gitu. Lakui itu cuma basa-basi itu hanya e, gugang Tuhan. Jangan di di dianggap E, percaya gitu, nah, itu omong kosong saja lah itu. Jadi artinya lintang kemukus pada saat itu sudah muncul ini, ini muncul dalam pengertian dalam memori kolektif kita nggak tahu ya kepastian ada apa tidak, tapi dalam sumber sejaman itu sudah disebutkan itu nah, dalam fakta sejarahnya sudah ada datanya mengacu bahwa lintang kepukus dilihat di Pamedan ini. Nah, artinya bahwa dalam jarak satu setengah abad dengan adanya pak Geblok, Uh, penyakit itu di, 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 ditarik dengan pak geblok corona sekarang lintang kemukus ternyata masih masuk dalam memori kolektif orang Jawa ini. Hmm. Ini sebagai fakta sejarah sangat menarik itu. Delapan belas satu lanjut. Nah mengarak Kiai Tunggul Mulung. Nah kemarin setelah uh, pak geblok corona sangat hangat hangatnya ya, muncul mitos tunggul wulung sebaiknya di diarak pangga ataupun e, diwacanakan kembali gitu Pak untuk menanggulangi apa menanggulangi wabah corona. Nah, ternyata dalam e, sumber yang saya baca itu yaitu Wulung itu pernah diarak beberapa kali gitu dengan adanya wabah kolera. Gitu. Kolera itu saya jelaskan dulu kolera itu e, menyerang mas, uh, manusia biasanya gejalanya pucet terus banyak uh, kotorannya beolnya itu cair banget nah, nah kemudian mutah-mutah nah, mutah dan keluarnya kotoran itu ada bakterinya itu gampang sekali menular gitu nah pada saat itu kolera bener bener menghentak keamanan kerajaan negara nagari gitu bahasanya itu nah kemudian yaitu gul gulung ini di arak itu. Yang arak justru alim ulama, pangulu itu. Lah hmm. kemudian dititahkan para pangulu itu ya biasanya bermukim di kauman itu diminta untuk mengusung bikin apa mengeluarkan tandu untuk mewadai kayak itu gulung-gulung ini ini. Jadi gulung-gulung ini sebenarnya bendera tapi menyatu dengan toba hmm. itu. Nah, hmm. Ini di arak tahun 1874 terus kemudian dua tahun lagi 1876, nah kemudian e, 20 tahun lagi 1892 itu biara gitu. Jadi betapa Tunggul Wulung sangat dekat dengan masalah Pageblok. Ini bukan mitos tapi realitas yang pernah terjadi gitu. Perkara nanti faktanya itu nanti akan bisa dikupas oleh Mas Dani. Tapi perkaranya ini fakta yang pernah terjadi pada masa lalu gitu. Nah dalam berita itu jurnalis menulis bahwa diikutkan ada terminologi dokter, dokter tunggul wulung di arah. Nah, ini kalau kita memahami, eh, tombak dan bendera kok disebut dokter. Nah, dokter ini adalah petunjuk utama yang bisa kita maknai betapa tunggul wulung ini sakti atau artinya bisa menambani, itu mengobati. Makanya dia disematkan dengan kata dokter ini. Nah, berita ini terus bergulir 1874 ini masih bergulir. Dua bulan kemudian ditanggapi ada seorang pembaca dari Medion. Medion itu wilayah kekuasaannya Kasultanan Jogja juga. Membaca koran itu sekaligus kemudian menulis. Mereka bertanya kepada redakturnya ataupun pada jurnalis yang menulis itu. Bagaimana siapa sih yang disebut dokter ini? Saya yang berada di Medion kurang paham apakah benar ada dokter Eropa yang bernama Tunggul Wulung. Gitu. Nah, orang kan ya nggak tahu di, di, dengan jarak yang terbentang jauh, tapi uh, tidak tidak mengetahui Tunggul Wulung sebenarnya berwujud bendera dan ombak ini. Jadi ini sangat, sangat boleh dikatakan lucu itu. Nah, hmm. Kemudian uh, Tunggul Wulung ini uh, abad 20, awal abad 20 digunakan juga kan untuk uh, penyakit pes segala macam itu. Tapi yang menarik, Tunggul Wulung selalu dikaitkan dengan pencegah wabah itu pe pengobat wabah itu dan yang 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 tidak bisa kita uh, pungkiri justru kaum alim ulama yang mengaraknya itu bukan prajurit biasa dan. atau bukan panglima tapi justru alim ulama kelompok kelompok yang berpaham uh, Islam atau Muslim yang taat justru mengikut uh, membawa bendera ini itu dan mitosnya memang bendera ini uh, masih berkaitan dengan dunia e, Timur Tengah gitu. Nah dalam bapak tanah Jawi disebutkan juga bahwa tunggul wulung ini sebenarnya memang senjata gitu dalam e, bapak tanah Jawi. Gitu. Artinya ini memang bagian dari e, senjata kerajaan. Gitu. Lanjut. Nah ini kebetulan dekat rumah saya hanya berjarak e, paling 2 kilometer lah. Tirto Pemandian Langnarjo. Nah, ini dibangun 1870 oleh uh, Paku Buwono sebenarnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa tahun 1891 ini ada seorang yang datang ke pemandian Lanarjo untuk minum serta mandi. Nah, di situ dia yang kena penyakit bersama keluarganya ini mandi di situ tuh mari atau sembuh gitu. Pengalaman ini kemudian ditangkap oleh jurnalis Blomortani. gitu. 1891. Nah, ditangkap kemudian diberitakan bahwa sumur ini mempunyai khasiat airnya itu. Ternyata ada air tawar dan juga air asin ini. Jadi ada dua pada satu. Dengan dioncorkan atau di di disalurkan lewat bambu eh, brumbung sebutannya itu ya ke sawah juga ke, de ke wilayah selatan kalau selatan saya memahaminya di sungai gitu karena di sana ada sawah dan dekatnya kan sungai sungai bungan Solo itu. Nah dengan pemberitaan itu kemudian uh, menyita perhatian publik orang luar Solo pun datang ke Langanarjo untuk apa? Untuk mandi, untuk mencari tombol ini. Nah kemudian banyak yang Uh, pralonya itu tiga tiga ukurannya besar sekali ada tiga buah yang ke sawah tiga buah yang ke uh, sungai tiga buah dan masyarakat sekitar sangat senang sekali itu senangnya apa karena sawah mereka loh jinawi tanduran polowijoe itu subur ini jadi boleh dikatakan uh, tertolang narjo ini ter banyu panguripan bener-bener banyu panguripan bukan hanya untuk leloro tapi juga untuk ee, sawah ini ini pemandian lanarjo yang tidak sampai sekarang tapi kondisi sekarang memang sudah sudah apa tidak terawat ini jadi kemudian dalam berita itu si penulis menulis memohon kepada Tuhan supaya sumur ini sumur bur pada itu dinamakan sumur bur saya nggak tahu apakah sudah ada burnya atau, atau uh, kurang tahu ya teknisnya, tapi sumur bor ini bisa dikatakan lebih modern ini. Nah, biasanya mandi lewat beli atau hanya jumblengan segala macam, tapi ini sudah berujung sumur ini. Nah sumur ini mengalirkan air yang sangat deras sekali seperti air hujan itu dalam bahasa uh, jurnalisnya dia menulisnya itu seperti air hujan yang uh, tumibo itu. Nah, ini. Terus kemudian uh, lanjut lanjut monggo nah umbul penggeng nah penggeng ini eh, tempat tetirah para raja 1892 Tani kembali lagi mengabarkan ada air sakti yaitu di Umbul Pengging. Nah, ini ceritanya Paku Bono 9 ini kan raja yang terkenal punya laku, sering laku prihatin kemudian e, tertirah bahkan sering langi nunggang debok atau me, menaiki batang pisang dari Langenarjo ke e, bandar beton itu disebutkan dalam serat Yatno Isworo ya artinya bahwa perilaku religi dari e, ratu ini tidak bisa dikatakan sebarangan ini. Nah pada saat itu 1892 pakubono 9 ini mandi di situ. Kebiar nah, kebius segala macam lah. Ternyata ada masyarakat beberapa orang memergoki raja yang sedang mandi di situ. Nah, kemudian para warga ini berada di belakang atau di, di, selokan yang tempat mengalirkan air bekas mandi raja itu. Nah, ya sembari persembunyi uh, membawa botol atau kelenting nah, itu kelenting lah mereka mandi di situ lalu uh. ngadai itu ngadai apa ngadai air nah, ngadai air di situ karena ini dipercaya setelah mereka pulang diminumkan atau diguyurkan pada tubuh kerabatnya anggota keluarganya yang sedang menderita penyakit kulit gudeg itu juga Uh, gampang sekali menular itu nah, penyakit gudek koreng itu dalam uh, berita dikabarkan itu itu ternyata sembuh Nih. nah kita bisa memahami bahwa penggeng ini memang bukan daerah yang yang ya sebarangan itu kita tahu dalam tarikan sejarah Majapahit penggeng sudah berjaya akhir Majapahit itu dengan adanya uh, Anto Yonengrat Kapuk Kenongo, uh, Kapukanikoro lah itu lah di sini bisa masyarakat saat itu memahami bahwa ini tuah dari bekas kerajaan tua selain raja tadi yang benar-benar sakti tapi tanah sendirinya e, dipandang e, mempunyai tuah itu bahkan sampai sekarang kalau kita pada hari tertentu ya e, itu banyak sekali orang yang berkerumun di sini untuk mandi gitu untuk tengah wengi dengan e, apa mereka melakukan ritual segala macam di sini dengan cara mandi di umbul pengging, lah para perempuan juga ikut mengambil air dari uh, Paku Bono 9 ini, nah, mereka ikut mandi sekaligus uh, mewadai air tadi untuk dibawa pulang itu, katanya ngalah berkah ini, nah, ini ternyata umbul pengging uh, seabad satu setengah abad yang lalu bisa dikatakan di, uh, sebagai uh, apa tan tanah yang sakti sekaligus tirta panguripan itu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini air bekas mandi kerbau kayak ke selamat Lah, diberitakan lagi di Umbul Mugo ini 1881. Nah, 1881 dikabarkan ada seorang dari Semarang yang mau bermain ke ke Solo, itu mampir di Umbul Munggup, ini daerah Boyolali. Itu. Nah, mereka melihat ada beberapa orang yang berjubel, bahkan ratusan, dikatakan 200. 200 orang antri di situ untuk mandi sekaligus ngambil airnya. Ini. Nah, ngambil airnya. Karena apa? Karena beberapa pengalaman eh, pengalaman warga yang di sana itu pada saat itu air di sini juga bisa menyembuhkan kolera. Itu. Saat itu kan terjadi Pak Geblok Kulera lagi. Nah, orang Semarang tadi tetangganya juga ikut kena. Nah, kemudian mandi, membawa air itu diminumkan dan sembuh. Nyakit perutnya hilang. Nah, Ubul Mugub ini di, ternyata eh, sering dalam 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 obrolan itu disebutkan Ubul Mugop ini sering di, dijadikan mampir kebo Kiai Slamet. Ini. Nah, jadi Memang pernah ada cerita Pak Kubono, 9 juga mandi di sini, tapi masyarakat saat itu, saat mandi itu melihat ada kebugiaan Slamet yang nongkrong di situ. Ini. Nongkrong di situ untuk makan rumput sekaligus minum airnya. Nah, kita tahu ya, periode saat itu kebugiaan Slamet sangat terkenal keramatnya, itu dikeramatkan gitu. Saya masih ingat cerita Siba-Siba. Simbah itu bercerita bahwa kebun Islam itu ma bisa masuk rumah orang itu lewat gando atau lewat dapur dengan dengan uh, pintu yang sangat tipis itu pintu yang sangat uh, apa namanya uh, sempit itu bisa masuk ya. Ini pengalaman-pengalaman irasional ini juga masih lestari itu tahun uh, 1970-an itu masih kan masih banyak kebun selamat itu. Uh, berjalan-jalan di silem di semanggi satu yang belum banyak rumah itu mereka e, diangon di sana banyak masuk ke pekarangan orang gitu justru orang tidak mau menggusah atau me, apa, menyingkirkan kebugian selamat ini karena ini diwingitkan nah di umbul munggup ini kemudian orang muncul gugon tuhon atau cerita bahwa yang sebenarnya sakti ini sebenarnya karena Kebunya, bukan airnya. Lah ini. Nah ini cerita-cerita yang cukup menarik itu Lagi. Oh. Nah, ini lahirnya gen Gendeng Gadung Lati. Ini zaman Paku Buono 4, 1788. E, delapan tadi, tadi. Nah, Gadung Lati 1820. Ini Paku Buono 4. Moncer-moncernya dunia karawitan itu terjadi wabah kolera banyak sekali orang yang meninggal salah satunya Nyai Jambrang itu nah, Nyai Jamprang itu seorang penggender Miji ya jadi Miji penggender itu uh, orang yang mumpuni atau atau ketualah atau pimpinan uh, ternyata perempuan ini bisa menggender gitu nah wabah kolera ini mencaplok nyawa dari Nyai Jambrang itu nah, itu dikisahkan dalam buku uh, Warsaw di Ningrat itu kan, Pangrawit, itu naskahnya menyebutkan tentang Gadung Melati itu. Gending itu lahir pada saat Pak Geblok. Nah, yang di yang diikutkan dengan cerita Nyi Kidul. Jadi Nyi Gampang ini kemudian nyawanya atau sukmanya ya dibawa oleh Nyi Kidul. Dia bercerita itu dalam dalam serat itu. Nah, kemudian Nyi Kidul mengajari ini jamblang untuk nabok gendeng gadung melati, sekaligus mengapalkan. Nah, setelah apal, Nyi Jambang tadi pulang. Pulang ke kerajaan atau ke rumahnya. Tiba-tiba nah, dia siuman. Nah, siuman kemudian masyarakat geger. Yang menunggu itu dia dikatakan sudah mati. Nah, kemudian dia bercerita bahwa saya di, 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 dibawa oleh Nyi Rokidul atau di, di sebuah kerajaan, itu diajari gad, gendeng gadung melati nah sebenarnya kalau kita merasionalkan atau lebih lebih e, berpikir kritis pada saat itu memang di orang-orang jawa pada saat itu harus mengaitkan biasanya mengaitkan dengan lembut dengan nyiroro Kidul untuk apa biar menyakralkan gending itu kalau tidak di, dikaitkan dengan e, tokoh nyiroro Kidul itu biasanya dipahami ah ini gending biasa kurang sakral gitu lah dalam dalam uh, 19 tahun 1970-an atau uh, era kekinian itu gadung melati masih menjadi gending yang wingit ini. Ada cerita dalam tesisnya Pak Sabtono, itu disebutkan orang yang me, me, apa, menjelaskan atau memakai gadung melati itu untuk untuk tolak bolo ketika klaten terjadi pageblok atau hama wereng menghajar petani, nah para petani di Kalaten itu menggelar karawitan atau kelenengan di tengah sawah dengan apa? Dengan melakukan gending gadung melati itu. Ternyata banyak kemudian orang-orang itu uh, meninggalkan, itu meninggalkan sawah dalam waktu beberapa hari lagi beberapa hari tidak terjadi wabah, masyarakat aman gitu. Nah ini. Uh, apa namanya fakta irasional tapi benar terjadi gitu. Itu di Klaten. Nah, kemudian ada cerita kemarin saya wawancara dengan uh, Sardono Wekusumo itu. Dia memintaskan tarian atau karawitan di Taman Mini di Jakarta. Dalam sebuah uh, pertunjukan Gendeng gadung nanti ini ditabuh lagi. Tiba-tiba ada beberapa orang yang kesurupan ini. Nah, ini juga nggak masuk akal ini. Peristiwa ini kemudian mengingatkan pada cerita di As Asti, Asti Jogja. Ini ada lembaga tari ya. saat itu ada orang yang menabuh ini juga. Nah, ini cerita-cerita mistis banyak sekali berkaitan dengan Gadung Melati yang lahir pada saat Pageblok Kolera. Ini ini kalau sekarang ya para seniman melahirkan gending-gending untuk untuk merespon Pageblok dan itu. pada saat itu dikaitkan dengan Nyi itu. Kidul di sini untuk apa? Ya biar gedeng ini disakrakan gitu karena dalam uh, informasi Mbah Meloyo Widodo ini seorang pangrawit ya Empu Karawitan ini juga menjelaskan para nyogo yang menabuh gedeng gandung nanti harus uh, suci gitu artinya memang dikeramas segala macam karena kalau kalau nggak nggak, nggak bersih secara secara fisik ataupun uh, hatinya itu tidak akan lancar ini itu lanjut Nah, ini. Di tengah pandemi, ternyata ada kejahatan. Nah, seorang, ini ceritanya, seorang priai Solo, tahun 1869, 1869, ada dua anaknya yang meninggal. Bayangkan, anaknya meninggal karena apa? Geblok kolera. Itu. Betapa dia sangat stres, dia linglung, dia edan. Nah, Kemudian segala cara dengan tubuh yang dengan pikiran yang lelong ini dia dengan segala cara mencari dukun untuk apa? Untuk menghidupkan anaknya. Ya, karena sudah stres gitu, sudah linglung. Anak yang diresnani yang dicintai ini meninggal, tapi sementara dia masih hidup. Artinya dia memahami dirinya gagal untuk menyelamatkan anaknya. Dia menyambangi seorang dukun. Nah, dukun ini mengaku dirinya bisa menghidupkan anak 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 dia meninggal itu nah dukun ini kemudian bercerita untuk menghidupkan anak tadi anaknya dua anaknya ini dibutuhkan biaya sepuluh seribu rupiah atau gulden ya saat itu nah karena dia priayi punya uang dibayarlah itu nah dibayarlah dukun itu kemudian dalam obrolan selama 40 hari dalam selang 40 hari anak itu dipastikan nanti akan hidup. Nah, kabar itu kemudian menyebar menyebar ke daerah Foster London. Itu. Anaknya padahal ini sudah dikubur, dikubur di daerah Ngenden. Ngenden itu dekat Cemani itu ya. Nah, itu. ya. Nah, anak ini dikubur kemudian di, di, berusaha untuk di Jelas ini 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 uh, dukun yang yang benar-benar apa uh, hanya mencari untung itu yang korbannya para priayi yang anak-anak meninggal. Kenapa? Setelah walaupun belum terbukti, ternyata banyak sekali priayi lain yang datang dengan uh, harapan yang sama, ingin anak-anaknya hidup ini karena penyakit tadi. Nah, ternyata ya memang dukun ini mengibul ini. Dukun ini ternyata juga ya tidak bisa menghidupkan. Anak-anak eh, tadi, walaupun ya sudah dikubur, itu Nah ini artinya apa? Bahwa kriminalitas atau kejahatan pada saat Pak Geblok itu eh, sudah terjadi pada masa lalu. Bahkan, ini ekstrim sekali, kan? Bisa menghidupkan nyawa, itu kalau sekarang kan biasanya nambah eh, nambani orang. Kan, itulah, ini eh, bisa menghidupkan nyawa anak yang telah dikubur. Ini, nah. ini jadi, para banyak pria yang diporoti, yang akhirnya... Eh, Ibaratnya sudah jatuh ketipan tangga itu anaknya meninggal, duitnya habis, semakin hit, semakin gila ini. Nah, lagi, lanjut. Nah percaya gugon tuhan ini. Saat kolera mengamuk, ada cerita atau gugon tuhan yang beredar pada saat itu warga diharapkan jangan tidur di dipan atau di diranjang. Biar apa? Biar tidak eko terkena penyakit yang dibawa oleh setan. Nah, jadi orang memahami saat itu penyakit dibawa oleh para setan ini. Nah, mereka tidurnya di lantai, di jubin itu atau di lemah tanpa alas ini. Itu kan sangat dingin sekali itu. Tidak nah, tindakan-tindakan irasional ini kemudian memunculkan perdebatan sengit perdebatan sengit oleh para kaum piyai yang yang lebih masuk akal. Kenapa? Ini apa justru malah enggak dingin. Nah, ini apa enggak nggak malah masuk angin itu. Nah. Tapi masyarakat yang 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 apa, mempercayai ini sangat banyak bahkan juga mengikuti tidur di lantai tanpa alas ini. Nah, ini eh, boleh dikatakan bagian dari eh, lelaku ya atau e, tindakan spiritual Jawa yang percaya dengan gugon tuhon. Karena apa? E, penyakit e, penyakit yang dibawa setan itu tidak tidak akan menyerang dirinya tapi justru menyerang hewan-hewan yang ada di sebelahnya. misalkan ayam itu nah, ini. Jadi kita memang tidak bisa sangat apa orang tinemu nalar itu, tidak logis, tapi ini benar-benar terjadi gitu. Lanjut. Nah Perilaku aneh semasa pandemi. Ada cerita uh, jurnalis yang datang ke kampung Jagalan, itu dekat di di dekat pasar Gede ya, itu di di timur uh, pasar Gede. Nah di Jagalan itu ada orang, uh, beberapa orang itu mukanya itu di, di, dicorengi itu, pakai arang, angus dan injet. Nah, mereka kembali menari-nari kemudian membawa pedang itu. Untuk apa? Ternyata ada cerita yang beredar, sebelum itu, terdahulu uh, coreng-corengan itu ada cerita yang beredar pada hari itu Nyi Roro Kidul bersama pasukannya dan para lelembut datang ke istana. Nah, dengan harapan apa mereka coreng-coreng? Biar orang yang dicorengi ini uh, dilihat pasukan Nyi Roro sebagai teman, tidak sebagai musuh. Itu dalam itu dituliskan Benora uh, mati atau gulune uh, di di, di itu nah ini dalam Quran Bromertani benar-benar menyebutkan bahwa pada saat itu ada perilaku perilaku aneh bayangkan uh, orang berjuge-juge dicorangi angus dan injet nah ini jurnalis ini kemudian melihat bahwa ini seperti uangit dan harusnya itu tapi mereka nggak gila tapi berperilaku seperti orang gila gitu. nah, ini ternyata di diceritakan bahwa pada saat itu Nyirok Kidul bersama pasukannya dan lembut datang ke istana itu untuk apa untuk arah-arahan biasa kan dalam acara bedoyo ketawang itu kan Nyirok Kidul dimitoskan di hadir di situ ini kemudian masyarakat biar tidak tidak ikut terbawa ke kerajaan kerajaan lembut Kidul, mereka nyurangi angus ini lanjut Nah, fenomena lampor. Nah, lampor ini 1881. Nah, seorang melihat eh, apa namanya keanehan di sebuah desa di dekat daerah eh, Semarang itu ada lampor yang bergemuruh. Ini ini biasanya membawa obor itu ya dengan suara bergemuruh. Nah, obor ini Nah, setan ini ini lampor ini adalah wujud dari setan atau demit yang juga membawa penyakit gitu. Karena saat itu juga bertepatan ada ada Pak juga ini. Nah, mereka kemudian datang melihat dari pinggir desa itu kan di alas gitu, di, di hutan. Oh, ada ribuan orang seperti orang membawa obor gitu. Nah, kemudian masyarakat di sana jerit-jerit. Nabuh beduk adhan itu. Dan apa? Dan di uh, masyarakat Cina juga juga di yang tinggal di Pecinan juga nabuh itu, nabuh apa? Uh, gebreng itu. Nah, intinya mereka supaya dijauhkan dari lampor itu. Dengan cara apa? Ada yang Adhan, ada yang nabuh ge Gebreng, ada yang Nutui pagar itu. Intinya ada kegemuruhan, kepanikan. Nah, ternyata lampor ini uh, pada saat itu memang bisa dipahami masuk dalam memori kolektif masyarakat Jawa ini sebagai apa orang sebagai lembut yang membawa penyakit ini biasanya di desa orang yang terkena apa gebluk itu poro atau semacam sesepuh desa lah itu memahami juga bahwa ini terjadi lampor kemudian ter, e, diperlukan ruatan desa ini jadi lampor tidak hanya hidup di pucuk gunung ataupun di e, pedesaan pinggir tapi juga terjadi di daerah perkotaan, masih orang masih percaya pada saat itu, tahun 1881 lagi. Lanjut. Nah, ini karena saya jelaskan tadi belum banyak dokter yang menangani sekolah dokter juga baru aja muncul. Nah, orang lebih percaya pada dukun dan ramuan-ramuan tradisional saat itu ditemukan, dikabarkan ada obat suketeki. Nah, suketeki itu eh, diambil satu lembar, saoyot oyote, nah, kemudian dipilis. Nah, dipilis ya, dipilis airnya, kemudian dicampur eh, dengan sedikit garam dan laos untuk diminum. Ini. Jadi, ada laos, ada suketeki tadi, dipilih, eh, dipipes, dipipes, dipipes ya, dipipis. Nah, Nah, kemudian campur sedikit garam untuk diminum setiap hari. Itu minumnya cuma satu sloki, sedikit-sedikit itu. Nah, untuk apa? Untuk pengobat. Nah, kita memahami pada saat itu orang e, berusaha untuk percaya bahwa kiwa tengan mukwi oke tombo. ora perlu nang apotek, ora perlu nang dokter, tapi kiri kananmu di pekaranganmu itu banyak sekali jamu atau obat untuk menangkal atau menanggulangi penyakit ini. Nah, yang paling menarik Suketeki ini kemunculannya, dan di situ dicerita, diceritakan, kemunculannya dikaitkan dengan Sunan Lawu. Ada seorang petani yang tinggal di lereng lawu, itu daerahnya terjadi pakebluk. Nah kemudian dia saat pergi ke sawah atau ke pategalan, itu bercerita dia didatangi atau bertemu dengan Sunan Lawu. Gitu, untuk memberikan wasiat, dalam bahasa kurannya itu apa wangsit ya wangsit itu atau petunjuk itu nah di situ diterangkan hei kamu tetanggamu kan banyak sekali terjadi pak e, terjadi e, korban penyakit terkena penyakit kolera maka saya kasih tomboni koe mati kamu bisa mengambil suketeki itu nah, campurkan dengan laos kemudian dengan garam itu nah, kenapa dibutuhkan sosok sunan lawu nah, karena ini bagian dari pengayom itu kita harus memahami pepunden ya apa eh, religi lama orang Jawa yang dinamisme itu animisme dinamisme diperlukan tokoh-tokoh eh, yang yang melegenda yang dijadikan sebagai eh, pepunden pengayom orang belum belum mengetahui Gusti Allah misalkan itu belum banyak orang ke masjid ke gereja ke wihara tapi mereka bisa lebih dekat dengan eh, pepunden yang ada di daerah sekitarnya yaitu Sunan Lawu nah, ini Kemudian ini bisa kita lihat bahwa relasi betapa dekatnya relasi manusia dengan alam, bahwa alam sudah menyediakan tombol tadi. Ini, ini cerita ini bukan kaya, karena sudah masuk dalam koran. Hanya saja kita berusaha untuk melogikakan ini, secara medis, misalkan dari teman-teman yang nanti paham farmasi atau bidang kesehatan, sejauh mana sih keampuan suketeki? Nah, ini karena pada saat itu kan belum ada lab, belum uh, belum ada obat-obat yang sangat sangat modern dengan itu. Tapi dengan suka ternyata masyarakat di sana setelah minum juga sembuh ini. Hanya saja itu dikaitkan dengan sunan lawu. Gitu. Lanjut. Oke, okay, maturno itu dulu ya. Ini bayi ajaib. Ya, pernah teman-teman uh, yang pernah menonton film ini biasanya sulit tidur gitu. Uh, ini sangat-sangat uh, uh, merasuk dalam memori kita itu. Matur nuwun itu dulu, tungguin dari saya nanti kita bisa bercakap-cakap lebih panjang dan hangat, Matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Pak Heri Piat moko atas materi yang telah disampaikan. Kita beri virtual applause untuk Pak Heri Piat moko atas materi yang telah disampaikan. Sangat luar biasa sekali, Pak. Saya jujur, hmm. saya ini asli Palembang. Hmm. Mendengar cerita dari dari bapak mengenai pageluk dari Jawa itu sangat menambah insight pada saya juga pak. Ya. Oke okay, baik uh, untuk pembicaraan pertama telah selesai. Sebelum masuk ke pembicara kedua yaitu dari bapak Dani Sabtoni, saya ingin mengingatkan kembali kepada bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya kepada para pembicara, silahkan ajukan pertanyaan dengan format yang telah saya share. Baik itu selama pemaparan materi dari Pak, Pak Dani nanti atau setelah kedua pembicara kita telah memaparkan materinya. Baik, kita lanjutkan pemaparan materi yang kedua dari Bapak Dani Sabtoni. Pada Bapak Dani Sabtoni, Apakah sudah siap? siap mas. Halo, mas. Halo. Maaf, Pak. Untuk audionya bisa dibesarkan sedikit Pak? Halo. 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 Masih ini Pak. Maaf Pak. Masih kecil, ini audionya, Bapak. Uh. Kedengeran. baik pak kedengar uh, udah udah bisa udah jelas kami mohon maaf sebelumnya ada kendala audio dari bapak Dani Saptoni ini udah jelas udah udah pak baik okay. udah bisa dimulai ya pak ya, ya, ya. pada bapak Dani Saptoni waktu dan tepat dipersilahkan ya. oke okay. uh saya coba menjelaskan tentang Pak Geblok dalam dunia kawruh Jawa. Jadi begini, sebelum saya memulai pembicaraan ini, bahwa berbicara tentang uh, tradisi Jawa, berarti kita berbicara tentang kawruh Jawa. Kawruh adalah ilmu pengetahuan, sebagaimana dipahami masyarakat Jawa, yang merupakan sebuah eh, uh, Gagasan, ide, dan segala aspek kehidupan. Monggo, lanjut, Mas. Nah, untuk memahami sebuah ilmu pengetahuan e, ala Jawa, okay, kita sebelumnya harus memahami dulu konsep pemikiran Jawa yang kita sebut kemudian sebagai karo. Pertama, bahwa ilmu pengetahuan Jawa adalah sebuah bentuk yang muncul sebagai sebuah reaksi atas fenomena sekitar. Jadi apa yang apa yang terjadi di sekitar itu eh, merangsang bagi manusia-manusia Jawa untuk berpikir. Nah ini masuk kita masuk ranah logika. Berarti eh, dalam konsep awal manusia Jawa membedakan sebuah dikotomi antara eh, apa yang baik dan yang buruk terhadap fenomena yang mereka alami. Kemudian dari proses itu berkembang menjadi sebuah kemampuan untuk mendefinisikan fenomena-fenomena yang terjadi tersebut. Nah ini masuk dalam ranah logika dalam kaitannya antara korelasi dan kausalitas. Yang maksudnya adalah bahwa segala sesuatu itu berhubungan dan tentu saja ada proses sebab akibat sebuah kausa, jadi kawruh pada proses awalnya ini adalah sebuah dialektika ilmu pengetahuan sebagaimana dipahami masyarakat Jawa. Dari kedua proses itu, kemudian muncullah kesadaran untuk mempertahankan keseimbangan, karena dari apa yang eh, terbangun dalam dikotomi, dalam korelasi, dan dalam kausalitas tersebut muncul sebuah harmoni bahwa segala sesuatu itu adalah seimbang. Ini ada dilatar belakangi karena manusia-manusia Jawa begitu lekat pola hidupnya dengan alam sekitar. Jadi harmonisasi itu sangat penting. Mereka berupaya untuk mempertahankan keseimbangan atau harmonisasi tersebut. Kemudian, dari upaya ini, mereka memiliki, menciptakan kesadaran. Menciptakan kesadaran untuk selalu menjaga harmonisasi tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai e, ranah kawruh yakni ilmu pengetahuan bagaimana ilmu pengetahuan itu dari, dan kemudian disosialisasikan atau diedukasikan kepada masyarakat Jawa yang lain. Dari semua konsep itu memiliki satu tujuan yang e, menurut ke dalam sebuah kemauan dan kemampuan untuk melakukan, melakukan diri dalam keseimbangan lah ini uh, sudah sudah lepas dari konsep logika awal tadi lebih masuk ke arah ranah spiritual yaitu kontemplasi kontemplasi bagi manusia Jawa atau disebut sebagai sangkan paraning dumadi kemana manusia itu berasal dan akan berakhir itu menjadi sebuah Eh, apa menjadi sebuah tujuan utama dari ilmu pengetahuan ala Jawa tersebut lanjut mas ya lanjut nah dari konsep-konsep ilmu pengetahuan itu tadi eh, manusia Jawa menuangkannya dalam bentuk-bentuk simbol kebudayaan Jawa tidak bisa lepas dari Simbol, maka kebudayaan Jawa seringkali juga disebut baik kebudayaan simbol. Nah, simbol-simbol tersebut e, dimaknai juga sebagai sebuah tradisi, yaitu kebiasaan yang dilakukan turun-menurun. Itu e, kita bagi menjadi dua klasifikasi, yaitu tradisi lisan dan tertulis. Tradisi lisan dan tertulis tersebut, selain sebagai perwujudan sikap pemikiran ide dan gagasan dari manusia Jawa, itu juga merupakan kristalisasi yang kemudian mengejawantah menjadi sebuah seni dalam uh, laku budaya manusia Jawa. Selain itu, uh, apa budaya lisan dan tulis ini juga merupakan sebuah rekaman peristiwa. Jadi, di dalam setiap kejadian manusia Jawa, itu mereka maknai uh, sebagai sebuah ingatan. Jadi perlu adanya e, sesuatu untuk menjadi media sebagai pengingat itu. Nah itu bisa disampaikan lewat tradisi lisan dan tradisi tulis tersebut. E, tradisi lisan dan tradisi tulis itu memiliki bentuk-bentuknya sendiri, seperti misalnya kita ketahui tentang cerita-cerita rakyat, seperti juga e, ada di beberapa daerah di seluruh dunia, folklor itu, juga tentang penulisan penulisan manuskrip dua bentuk itu berfungsi sebagai media ajar agar e, manusia e, mampu untuk menjaga kesadarannya sebuah menjadi sebuah memo kemudian memo itu akan e, disebarkan sebagai sebuah laku konsep seperti di dalam sosialisasi itu lalu kemudian dari laku-laku konsep yang disetujui bersama itu, manusia Jawa membentuk sebuah solidaritas. Jadi dimanapun mereka berada dengan basic dan uh, latar belakang yang mereka miliki berdasarkan nilai-nilai yeah. tradisi dan kawruh itu tadi, mereka tetap merasa sebagai manusia, manusia Jawa. Jawa. Nah sekali lagi semuanya itu mengkerucut kepada uh, konsep Sangkan Parending dumadi sebagai sarana kontemplasi itu tadi. Jadi mulai dari awal dasar pemikiran kawruh sebagai sebuah rangsangan logika hingga menjadi sebuah bentuk-bentuk tradisi lisan dan tulis, semua bertujuan sebagai sebuah sarana kontemplasi. Itu lanjut, Mas. Nah, fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia Jawa, seperti juga sekarang kita alami saat ini, tidak lepas dari adanya kejadian yang kurang uh, menyenangkan dalam setiap uh, dalam kehidupan manusia Jawa. Kita ambil tema pageblok yang uh, dalam konsep bulan Jawa itu arti uh, maknai bukan hanya sebagai sebuah apa ya sebuah sebuah penyebaran uh, tentang kontek, konteks kesehatan, tapi juga aspek kehidupan yang lain. seperti eh, saya berikan di sini bahwa ada yang namanya memolo, memolo itu adalah bukan hanya berkaitan tentang kesehatan, tetapi juga tentang eh, laku kehidupan manusia secara keseluruhan. Memolo berasal dari konteks kata molo yang artinya eh, kotoran. juga kemudian ada konsep sukerto, sukerta itu juga adalah eh, apa berarti E, kotoran. Lalu ada loro patoko. Loro patoko itu adalah e, berkaitan dengan penyakit, dengan segi kesehatan, juga tentang kecopati. Ini, ini berkaitan langsung dengan pandemi, seperti yang terjadi saat ini, bahwa e, banyak terjadi kasus-kasus tentang apa e, kematian karena virus yang menyebar seperti zaman dulu juga dimaknai orang-orang Jawa dalam konsep pageblok dengan tipe-tipe uh, seperti itu uh, sebagaimana pemahaman manusia Jawa dengan logikanya di uh, disesuaikan dengan konteks waktu dan juga uh, apa basic lingkungan agraris dari manusia Jawa yang selalu berhubungan dengan alam uh, Pak pageblok tersebut memiliki media sini saya tulis ada teluh, sawan, juga lelembut. Tiga konsep ini e, semua adalah, seperti yang diurikan Mas Heri tadi, secara logika barat, ini adalah hal-hal yang irasional. Karena tiga macam teluh, sawan, lelembut. Ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Ini masuk dalam ranah mitos. Menja e, masuk dalam ranah simbol bagi manusia Jawa. Lanjut, Mas. Nah akebluk itu bisa muncul bisa terjadi bukan hanya karena faktor-faktor yang eh, berada dari luar kehidupan manusia bagi manusia Jawa pageblok, memolo Sukerto dan sebagainya tadi itu bisa terjadi karena ada dua faktor baik internal maupun eksternal. Eh, sebagaimana manusia Jawa memahami kawruh sebagai sebuah kontemplasi, ilmu pengetahuan sebagai sebuah kontemplasi, maka yang pertama orang Jawa akan memahami dari segi kemanusiaannya bahwa ada kesalahan secara etik, secara etis dan etika dalam kehidupan manusia yang merusak harmonisasi dengan sekitar. Seperti misalnya pola hidup tidak sehat dalam gambar itu ada satu contoh eh, dokumentasi itu salah satu aliran sungai di Bungawan Solo yang namanya Kali itu di daerah Seragen itu dulu adalah pesanggeran dari Paku Bono 10 pesanggeran yang sangat indah eh, dengan apa kolam-kolam yang penuh dengan ikan tapi kemudian eh, sekarang menjadi sampah Di, apa, di aliran air yang menggenang ada sampah dan itu e, merupakan salah satu pola hidup tidak sehat yang kemudian merusak seimbang makro dan mikrokosmos seperti tadi bahwa e, keselarasan antara alam sekitar dengan manusia itu dilambangkan manusia sebagai jagat cilik dan jagat gede, atau makro dan mikrokosmos semua ini saling berkorelasi dan memiliki hubungan kausa dan kemudian yang menarik adalah soal takdir, atau binaris, atau pepesti bahwa seorang manusia, sebuah masyarakat, itu memang sudah ditakdirkan untuk mengalami sebuah bencana. Nah ini sebenarnya eh, manusia Jawa itu tidak, tidak, mem, eh, tidak, tidak kok terus pesimis tetapi dengan adanya kesadaran ini itu justru memanggikan uh, spirit-spirit baru bahwa harus cari solusi soal takdir ini. Nah, maka orang Jawa memiliki sebuah konsep untuk melawan apa melawan sesuatu yang membuat mereka buruk mengalami kehidupan yang apa yang susah seperti kondisi paket blo pandemi dan sebagainya. Yaitu dengan e, ruatan. Meruat atau membersihkan. Membersihkan segala sesuatu yang dianggap kotor, yang bisa menyebabkan penyakit. Dan yang satu lagi adalah siklus alam. Orang Jawa e, memiliki kemampuan untuk melihat e, dan kalau orang Jawa bilang apa ya? nih Bahwa Fenomena alam itu memiliki siklus. Ini terjadi e, contohnya misal pada era akhir masa pemerintahan Pak Bwono VIII 8 Solo, itu terjadi banjir besar. hingga akhirnya air masuk ke keraton. Nah, berdasarkan siklus alam 32 tahun kemudian air itu eh, apa? Banjir itu juga akan terjadi lagi. Nah, itu terjadi pada masa era Pakugono 9. Ketika orang-orang Jawa di Kasunanan mulai hmm. eh, apa? Eh, melihat siklus ini sebelum terjadi hari H seperti hmm. yang diramalkan dalam eh, apa? ilmu niteni, ilmu apa? siklus itu tadi, maka di alun-alun dan di sebelah selatan arah pengawan Solo yang Mas Eri cerita Langen Harjo tadi itu banyak dibuat perahu-perahu dan itu terbukti eh, tepat hari H, menjelang sore hari itu 32 tahun setelah banjir yang terjadi di era PB 8 8 itu juga terjadi di era Pak Buwono 9 jadi siklus-siklus eh, alam seperti itu seperti apa bencana alam eh, penyakit itu dalam konsep Jawa itu sudah memiliki pakem-pakemnya. Seperti orang Jawa, kalau melihat banyak gerombolan burung kedase, itu pasti di, dipastikan akan terjadi wabah penyakit. Banyak orang sakit. Bukan burung kedasenya yang memberi apa, yang membawa wabah, tapi karena pola perpindahan burung kedasih yang menggerombol itu menunjukkan bahwa Uh, mereka bermigrasi itu menunjukkan uh, musim pancaroba. Nah, musim pancaroba itu kan terjadi pergantian siklus dan banyak orang sakit di situ. Lanjut, Mas. Nah, ini. Orang Jawa juga memiliki solusi terhadap pakebluk yang uh, melanda mereka. Jadi dalam tradisi Jawa itu seperti saya singgung awal tadi, ada namanya ngelmu titen ngelmu titen itu uh, orang Jawa niteni bahwa oh kalau banyak air menggenang kotor tidak tidak milih tidak mengalir itu akan menimbulkan uh, wabah penyakit diare mencret dan sebagainya nah itu di berarti tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu nah, upaya niteni itu juga ada upaya untuk menyeimbangkan kembali kepada tatanan yang harmoni, yang seimbang ini adalah salah satu konsep solusi yang ditawarkan oleh kebudayaan Jawa terhadap eh, apa soal-soal pagebluk eh, apa soal-soal yang mengganggu pola-pola hidup harmoni mereka. Jadi ada solusi yang ditawarkan dari Mel dan upaya menyimbangkan kembali harmoni itu adalah secara internal, secara personal manusia adalah menanggalkan kebiasaan lama yang keliru tidak membuang sampah, tidak makan makanan sembarangan, hmm. e, tidak berlaku apa, tidak berlaku yang keluar dari jalur-jalur etis oleh Bu Jonggorong itu dirangkum dalam satu konteks kalimat eling lan -hospodo". Lalu yang kedua adalah solusi terhadap aduk dengan laku tirakat. Laku tirakat ini bukan hanya dimaknai sebagai e, meditasi, atau semedi dan sebagainya itu di gua-gua itu tidak tapi laku tirakat adalah e, upaya menyucikan kembali merestat merestat kehidupan seorang manusia bahwa di situ e, seseorang dituntut untuk memiliki pengendalian diri Manembah atau dalam bahasa jawa itu manekung berarti melakukan penghayatan sebuah apa ya kontemplasi secara khusus kepada kekuatan yang maha besar yaitu Gusti Lalu untuk faktor solusi terhadap Pak Geblok dengan apa langkah-langkah keseimbangan di luar manusia bisa kita lihat dalam tradisi laguan, laguan itu adalah sedekah bumi baik di laut maupun di gunung juga ruatan juga kirap seperti apa mengarak kayak tunggul bulung disampaikan Mas Heri tadi juga ada varian, varian itu eh, apa makanan simbol makanan atau minuman yang menjadi sebuah penanda zaman di dipercayai bahwa dengan adanya varian itu misalnya kemarin di Jogja itu Sri Sultan apa? memberikan anjuran untuk masak lodeh sebenarnya bukan lodehnya yang bikin orang jadi sehat, tetapi makna dari lodeh itu, simbol dari lodeh itu, bahwa ada tujuh rupa, tujuh itu bahasa jalannya pitu, itu berarti adalah pitulungan, itu orang Jawa diharapkan untuk menyandarkan diri pada pertolongan Tuhan, pada pitulungan. Jadi ini simbol-simbol ini mengacu kepada apa ya eh, anjuran untuk selalu mengingat dan menerapkan dalam kehidupan manusia Jawa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita di mana itu adalah sumber dari ke keharmonisan manusia yaitu ada kekuasaan tertinggi kembali ke Sangkan Paraning Dumadi tadi. Lanjut Mas. Naik bahwa pakeblok bagi orang Jawa itu eh bukan hanya sesuatu yang menyamkan, bukan sesuatu yang terus membuat manusia-manusia Jawa panik, cemas dan tidak berpikir. Tetapi justru dengan adanya pakeblok itu orang Jawa dengan adanya Pak orang Jawa memiliki kesadaran untuk mengingat sangkan para ring Dumadi bahwa tercipta keseimbangan antara makro dan mikro, mikrokosmos seperti yang diurai tadi. Jadi bahwa sebenarnya itu sangat simpel dan tapi juga kalau diurai itu banyak e, apa sub-subnya bahwa konsep kawruh Jawa terhadap Pak terhadap aspek-aspek kehidupan itu hanya satu poin utama bahwa itu mengarah pada Sangkan Paraning Dumadi tadi. Jadi kalau berbicara tentang tradisi Jawa, entah tentang Geblok, entah tentang apapun, itu sebenarnya kita berbicara tentang ilmu pengetahuan Jawa yang berlandaskan pada Sangkan Paraning Dumadi. Diawali dengan logika-logika dasar yang kemudian mengarah pada kontemplasi. Lanjut, Mas. Nah ini. Jadi gini. Bahwa blok itu bagi orang Jawa adalah sebuah kontrol. Sebuah alarm. Ketika keseimbangan itu sudah mulai rusak. Jadi bagaimana caranya bukan hanya se apa dituntut untuk orang menjaga kesehatannya tapi juga menjaga keseimbangan, keseimbangan dengan kehidupan sekitar bahwa dituntut untuk saling membantu bagi mereka yang terdampak, untuk saling mencegah e, apa proses penularan. Di, <tuh> itu adalah sebuah sebuah tindakan-tindakan yang mengacu dan berdasar pada keseimbangan alam tadi bahwa pandemi bagi orang Jawa bukan hanya sesuatu yang apa e, merusak kehidupan manusia, tapi justru itu juga menjadi sebuah sarana kontemplasi dan juga sebagai kontrol sosial dari kehidupan manusia itu sendiri. Begitu, Mas. Oke, baik. Berikan virtual applause untuk Pak Dani Sabtoni atas materi yang telah beliau sampaikan. Ini menarik mengenai blok di Jawa. Banyak sekali tradisi-tradisi untuk menghindari wabah atau penyakit yang sedang menjangkit pada suatu wilayah. Ini kita langsung ke sesi tanya-jawab sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari partisipan atau peserta saya ingin membacakan pertanyaan pertama dari Mbak Murdiati dari Universitas Erlangga Surabaya kepada Mas Heri. Pertanyaannya yang dituju ini ceritanya sangat menarik, nih, Mas. Kata Mbak Murdiati, dan sangat komprehensif. Nah, untuk pertanyaan dari Mbak Murdiati, apakah cerita-cerita yang telah Bapak Heri... Ceritakan itu berlaku untuk semua wilayah di Solo atau hanya Kota Solo saja. Apakah pertanyaan saya sudah cukup jelas, Pak Heri? Ya, jelas. Oke, ah, Oke okay. okay, baik. Silakan dijawab, Pak Heri. Oke, okay, uh, Matur Nuwun, Mbak Mordiati. Ini teman saya, Mbak Mordiati, di, di sejarah UNER yang kebetulan sedang S3 berkecimpung atau menggeluti tentang dunia medis, kedokteran, sejarah kesehatan. Selamat jumpa Mbak Mordiati lewat webinar ini. Dari pertanyaan Mbak Mordiati bisa saya jawab. Dalam beberapa sumber yang saya baca, yang saya terangkan tadi, penyakit atau pagebluk ini juga terjadi di luar Solo kalau dalam dalam koran kalau terjadi di, di kota itu biasanya disebutkan nagari itu nagari Surakarta itu nah, kalau dalam uh, luar luar Solo itu langsung tadi seperti itu disebutkan misalkan langsung mengacu kepada wilayah misalkan uh, terjadi pageblok kolera di lereng Lawu di Redi Lawu itu di Redi, Redi itu kan gunung lah gunung Lawu ini ya nah, dalam konsep kekuasaan Uh, administrasi ya itu Karanganyar itu kan bagian dari uh, negorogung juga gitu, jadi bukan Kutorojo, bukan negari gitu. Nah, artinya bahwa Pak Kebluk ini tidak hanya menyerang dunia kerajaan atau Kutorojonya, tapi masyarakat di luar uh, kerajaan seperti tadi Boyolali, uh, adanya Umbul, uh, orang Kemudian juga minum ke minum dan mandi ke uh, ubul pengging, terus tadi ada jamu atau obat di uh, lereng Lawu, Suketeki tadi itu cukup bisa menjelaskan bahwa wabah tidak mengenal uh, batas geografis, tidak mengenal kelompok bangsawan atau ini wong Cile, nah, wabah kolera ternyata juga ter terjadi di daerah eh, apa namanya pedesaan kita tahu kan orang pedesaan ini kan orang yang sangat kuat orang yang boleh dikatakan eh, praktik kesehatannya sangat terjaga artinya mereka tidak tidak makan pun tidak eh, tidak kacau kan itu tidak eh, gaya hidup juga apa adanya kan mereka petani nah, tapi ternyata untuk untuk pakai kolera juga menyasar wilayah pegunungan ini nah. Terus lagi tadi dalam kasus uh, Tunggul Wulung di Jogja dijelaskan bahwa Tunggul Wulung diarak Engkito, jadi diarak di kot kotanya. Ini, ini karena apa? Karena masyarakat di daerah Kawulau Dalem yang hidup di lingkaran keraton atau tembok keraton ini mengalami eh uh, pakebluk terkena wabah penyakit. Hanya saja ini masalah Uh, pemberitaan kalau saya amati dalam politik bahasa atau politik komunikasi jurnalis atau koran itu akan melebih-lebihkan ceritanya ya seperti sekarang lah misalkan ada kasus di Jakarta uh, menteri yang mening menteri yang apa terkena penyakit itu pasti akan di-blow up terus kemudian wilayah wilayah pinggiran kekurangan berita ini jadi menjadi bukan menjadi uh, berita yang 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 menarik uh, bagi kacamata jurnalis tapi setidaknya tadi dengan adanya informasi bahwa di Tawangmangu Karanganyar itu terjadi pakebluk di Boyolali kemudian di daerah pinggiran uh, Semarang ada adanya lampor adanya lelembut itu bisa kita uh, simpulkan bahwa pageblok memang terjadi juga di wilayah luar jangkauan kerajaan atau wilayah e, di luar kerajaan biasanya dalam konsep ini negorogung ya gitu kalau di dalam itu kan e, negari atau kuto kuto rojo ini itu mbak e, Murdiati. jadi pak gebluk ternyata juga menyasar masyarakat desa gitu kalau isu sekarang kan orang-orang desa biasanya sehat dikirimi Penyakit oleh orang-orang kota kan itu, karena adanya mudik kemarin itu, itu dilarang mudik karena bisa me, me, menularkan. Karena apa? E, saya kemarin ngobrol dengan orang desa. Wah oh, saya rapat percaya mas. bukan Saya orang-orang e, desa itu biasanya tekun, bertani, opo anane. Dan kita tahu kalau orang kota kan tidak pernah macul ya. Biasa kerja di dalam, dalam apa namanya kantor, dalam gedung. E, tidak berpanas-panas lah orang orang desa ini Mbak si saya juga mengalami ya apa orang ke, ke sawah itu biasanya jam sep, sampai jam sep, pagi sampai jam 11 artinya jam 10 itu kan panas mentari itu menyengat itu mereka DD nah kalau kita kan DD biasa jam 10 atas ibuan imbuan, -imbuan e, tenaga medis kemarin kan itu nah mereka kemudian masyarakat desa jam 12 pulang jam 2 kembali lagi DD lagi itu nah mereka jarang sekali terkena penyakit itu. Entah itu itu kalau kemudian menarik kalau ditarik dalam kacamata apa medis jadi teliti radiasi atau sinar matahari pukul 10 sampai pukul 2 itu benar-benar mujarab kan itu untuk menang menanggulangi atau mencegah penyakit ini. Jadi masyarakat desa dalam laporan e, koran Bromortani ini ternyata juga kena kolera gitu. Karena apa? Kolera ini diberitakan ada kegelisahan bukan hanya masalah Uh, perilaku kesehatan, tapi alam. Alam yang mulai berubah, uh, apa ya namanya, uh, agak kacau. Pranoto mongsonya hitungannya agak kacau. Karena apa? Uh, biasanya kemarau, kemarau ini bia, pada bulan ini sudah selesai, tapi masih mengalami kemarau panjang. Dalam kurungan bomor dijelaskan, awan panas banget, wong ini asrep banget gitu. Benginnya dingin sekali. Lah, situasi ini yang yang abnormal yang tidak normal ini ini ditakutkan mampu menghadirkan penyakit bukan hanya pacekle itu disebutkan pacekle kemudian omah kobong dan e, wabah ini jadi bukan hanya perilaku kesehatan tapi alam ikut menjadi faktor pemicu lahirnya pak blok itu seperti yang mas dani jelaskan tadi faktor eksternalnya itu itu mas e, moderator pertanyaan dari mbak murjati Okay, baik, Pak. Terima kasih atas jawaban dari Pak Heri untuk pertanyaan Mbak Murdiati. Salam kenal juga, Mbak, dari Poltekpar Palembang. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rudi Mustafa dari Mansatu, Solo. Ini sedang on screen, Pak Heri. Pertanyaan kepada Pak Heri juga. Ini pertanyaannya, apakah laku yang pernah dijalankan pada masa lampau bisa diaplikasikan untuk mengatasi pagebluk corona saat ini karena di Jawa memori kolektif tidak bisa dinafikan. Oke, uh, ini Mas Guru uh, teman kami juga di yang juga aktif dalam kegiatan Solo Society. Matur nuwun Mas pertanyaannya. Untuk laku sendiri misalkan uh, Tunggul Wulung itu di arah dalam majalah kejawen abad 20 itu dijelaskan tulung diarak di kota dengan ribuan orang melihatnya. Nah, kalau laku ini diterapkan sekarang dengan kacamata corona juga akan kacau. Kenapa? Ya untel-untelan kan itu. Penyebaran penyebaran apa namanya? penyakit gampang kita kita bisa berkaca pada pada kegiatan kemarin ya artinya ada ada apa namanya peristiwa gua apa pengajian gua itu artinya kerumunan kerumunan yang lain itu diseb, itu di, dipahami gampang memicu terjadinya penularan itu nah kalau laku dulu di 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 diaplikasikan di sekarang itu kita harus memahami penyakit apa dulu itu kalau corona kita dengan ubengke uh, tunggul wulung itu akan repot gitu repotnya apa repotnya kalau itu menyedot perhatian massa. itu itu yang akan menjadi uh, kekacauan yang berulang itu nah, karena apa ya kita kan nggak boleh berkerumun uh, jarak pun harus satu meter padahal biasanya namanya fenomena itu kan apa peristiwa yang memiliki memori sejarah itu biasanya menarik perhatian publik orang akan datang kan itu nah ditakutkan itu jadi ini kalau laku ini di terapan sekarang kita harus melihat jenis-jenis penyakitnya itu dan yang yang utama ada ada kalimat yang yang menarik perhatian saya dalam dalam sumber itu bahwa tunggul ini adalah sarana hanya itu kata itu yang cukup melegakan artinya apa tidak ada pemujaan terhadap bendera terhadap tombak itu bendera dan tombak tunggul wulung itu enggak tidak ada pemujaan tapi ini adalah sarana untuk apa untuk Uh, memohon kepada Tuhan agar masyarakat ditebih noleloro. ini. Nah, jadi itu bagian saran aja gitu. Ketika orang membuat sesaji, kita bukan bukan uh, me, me, memuja sesajinya atau atau pada pada lelembut itu enggak. Tapi upaya kita berefleksi diri sekaligus memohon perto, pertolongan kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara me, me Ngarak itu. Nah. Ada lagi misalkan kebo kayak Islamet. Kita tarik abad 20 ya, awal abad 20 itu diceritakan juga ada pak Keblo kemudian kayak Islamet ini diarak oleh pak kubur 10 di Baluwarti Itu ternyata juga menghilang itu. Nah. Hanya saja kita manai bahwa lelaku ini sebenarnya bagian dari orang prihatin. Orang untuk eh, apa namanya begitu dalam posisi memelas atau nestapa mereka berkumpul berdoa bareng. Nah, ini kayak doa bareng sebenarnya itu. Dengan cara apa ya? Dengan arahan gitu. Kalau kita kan ada yang doa bareng uh, dengan dengan dipimpin oleh ulama, tapi ini dengan sarana-sarana yang yang menurut masyarakat kerajaan atau penular kerajaan masih mempunyai uh, daya sakti ini, ini. Jadi ada pemikiran irasional yang yang melambari lelaku tadi kalau kalau kita terapkan sekarang itu bisa dilihat uh, apa namanya kendalanya itu uh, covid kan bisa menyebar dengan cara berkerumun itu malah bisa membahayakan itu yang yang paling kita butuhkan adalah spiritnya spirit lelaku kita ya berdiam diri berjaga jarak itu dengan cara-cara yang lebih uh, lebih alamiah dan dan rasional gitu gitu mas maturnuwun mas moderator Oke, okay, baik. Terima kasih kepada Pak Heri untuk menjawab pertanyaan Pak Rudi Mustafa. Semoga menambah wawasan buat kita semua juga, ya. Kemudian, kembali pertanyaan kepada Pak Heri ya. ini dari Pak Muhammad Misbahuddin dari I IAI Ponorogo. Pertanyaannya... Apakah wacana mitos melalui arakan Kiai Tunggul Wulung di kalangan ulama keraton terus dikembangkan hingga ke abad 20? Lantas bagaimana wacana ulama dan santri di Surakarta dan Mangku Negara? Oke, uh, Maturmon, uh, teman dari Ponorogo ya. Seperti yang saya singgung tadi, uh, Tunggul Wulung dalam catatan saya itu kan uh, uh, 1870-an itu sudah diarak. Nah, kemudian ber, uh, diarak lagi sampai tiga kali abad, abad uh, 19. Nah, dalam beberapa literatur disebutkan juga, misalnya dalam sumber primer majalah kejawen, itu uh, Tugul Wulung diarak 1930-an karena atau uh, 1920-an itu kan ada penyakit pes itu. Artinya apa? Walaupun abad 20 awal sebagai uh, dipahami sebagai fase pencerahan dengan munculnya Budi Utomo, orang-orang terpelajar, kemudian e, mantri dokter, mantri dan dokter Jawa yang sudah banyak, tapi lelaku Tugu Lulung ini masih dilakukan. Saat itu kan terjadi wabah pes, itu dengan adanya e, dibawa oleh e, tikus, ini menyebar bahkan sampai e, ada istilah kan e, eso loro sore mati kan itu. Ah eh esok waras wiris bengi pating, glu, pating glimpung. pating blimpong lah inilah ini ini peristiwa peristiwa ini kemudian melahirkan lagi eh, suatu dorongan untuk mengarak tunggul bulung. sekalipun fasenya manusianya sudah memasuki abad awal abad 20 ini nah tapi masyarakat masih percaya dengan dunia-dunia eh, semacam itu dengan eh, kepercayaan tunggul bulung masih bisa eh, bisa mengusir apa namanya pageblok ini jadi memori kolektif ini masih disimpan sekaligus arah arahan ini adalah penjaga ingatan jadi bukan hanya ritual tapi arah arah ini sejatinya sebagai penjaga ingatan bahwa masyarakat jawa harus optimis nah, itu optimis apa? melawan penyakit yang mewabah tadi ini jadi arah arah ini sebenarnya juga melahirkan sebuah optimisme kita loh simbah-simbah kita tuh dulu pernah melawan uh, pak gebluk dengan cara berbagai cara salah satu salah satunya mengarak kayak uh, itu Wulung gul ternyata mampu berhasil nah ini sampai itu Wulung gul disebut dokter tadi itu nah ini menurut saya uh, ada pewarisan memori dengan cara mengarak gitu nah kemudian pertanyaan yang uh, selanjutnya tadi masalah uh, ulama dan kaum kaum Agamawan di di Surakarta ya di Mangkunegaran ini nanti bisa dijawab uh, juga Mas Dani. Kita kemarin Solo Society mengadakan uh, acara nampak jelas mengangkat Islam negara seperti apa itu. Uh, Islam negara ternyata juga menarik itu tidak kalah dengan kasunanan hanya saja uh, orientasi orientasi uh, kasu, kasunanan itu religinya agak kuat gitu dibandingkan Mangkunegaran Mangkunegaran orientasinya ekonomi itu sampai kami menemukan dalam riset itu uh, masjid kauman pun dibedol. yang biasa yang semula berada di de de depan atau berhadapan dengan uh, masjid uh, de de ada dengan apa namanya pasar gede itu eh, pasar legi itu dibedol. karena namanya perebutan ruang itu ruang yang apa ruang yang berisik kan pasar kan berisik gitu. Kemudian ruang yang hening. Nah, makanya uh, kemudian masjid itu di di, di Bedol. Lah, hanya saja dengan adanya bedol masjid itu dunia ulama ataupun dunia e, kaum e, agamawan di Mangkunegaran bisa dikatakan itu agak tertepikan itu karena orientasinya beda. Bukan masalah keberpihakan ya, enggak, tapi ini masalah orientasi yang berbeda. Mangkunegara harus diselamatkan untuk kepentingan ekonomi karena men, e, ekonominya saat itu limbung. Mangkunegara 4 itu kan memegang Awalnya kan banyak sekali hutang, nah kemudian bergeraklah di bidang ekonomi yang dibangun itu, nah, tapi yang yang menarik di sini dunia ekonomi mampu mampu menjadi jawaban atas krisis pada saat itu, itu, nah kemudian untuk masalah alim ulama sedikit tenggelam. Gitu. Karena itu tadi orientasinya berbeda dengan akhirnya dengan bukti konkretnya Kauman pun akhirnya tenggelam. Orang ke Solo datang ke Solo mau ke Kauman pasti dijawabnya ke Kasunanan diantar di dekat pasar lewer, tidak di Kauman pasar Legi itu. Padahal itu mempunyai nilai histori yang cukup dalam itu. Itu artinya ini uh, sedikit sedikit kalah itu dibandingkan Kasunanan dengan Mangkunagaran. masalah dunia keagamaan ini hanya masalah uh, apa perbedaan orientasi aja gitu mas baik terima kasih pak Heri dalam menjawab pertanyaan dari bapak Muhammad Misbahuddin ya mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini ditujukan kepada pembicara kedua kita itu pada pak Dani Apakah beliau ada di Zoom meeting kita? Apabila belum Mungkin masalah jaringan Apabila belum ada nah, Saya lanjut ke pertanyaan Kembali ke Pak Heri Priyat Ini banyak ini Yang bertanya kepada Pak Heri yes. Sangat menarik sekali Pembahasan yang Bapak sampaikan pada Kesempatan kali ini yang memajukan pertanyaan dari MA Subhana Subah atas nama Pak Heri Anggoro Jatmiko. Pertanyaannya, apakah bencana Pagebluk dapat dihubungkan dengan merebaknya tradisi mesianisme dan milenialisme? narisme akhir abad 19 dan awal abad 20 ketika orang ingin putus asa tapi sekaligus ingin merubah kehidupan yang lebih baik. Ya. Uh, Nuwun ini uh, teman juga Pak Dheri bisa uh, uh, bergabung dan bercakap di sini dia seorang guru juga guru sejarah yang getol untuk uh, suka kawruh dan membagikan pengetahuannya pada uh, anak didiknya Nuwun Pak Dheri uh, gini pertanyaan yang menarik uh, perkaitan antara apa Geblok dengan tradisi mesianisme itu biasanya memang terjadi krisis entah krisis hanya leloro tapi krisis uh, kemimpinan itu diawali dengan sebuah kesadaran adanya ratu adil itu atau uh, semacam mana ya apa nabi baru memunculkan nabi baru itu itu itu, itu wacana itu pernah ada dalam sejarah itu uh, karena apa orang-orang sudah larang pangan, pagebluk, banyak leloro. Pengharapan ini sudah tidak bisa lagi diarahkan kepada kerajaan, kepada pemegang otor, uh, otoritas kerajaan. Ini mereka sudah pasrah karena tidak mampu menjawab itu. Nah, kemudian seringkali situasi ini uh, memunculkan sebuah figur-figur baru, gitu. uh, entah itu hanya level dukun atau... Paranporo atau ulama itu dah berusaha untuk hadir menenangkan masyarakat dengan entah iming-iming atau dengan praktik yang yang real itu misalkan memberikan uh, tombol lah kemudian banyak banyak menjadi pengikutnya itu nah, seperti dukun dalam kasus yang saya paparkan tadi ada dukun sakti yang mengaku sakti itu itu dalam berita itu disebutkan banyak orang yang berbondong-bondong itu. Nah, Berbondong-bondong, dengan ingin mengharap anaknya atau keluarga anggota keluarganya untuk dihidupkan, gitu. Karena apa? Karena orang-orang sudah sudah linglung, bingung. Pak Geblok tidak bisa diatasi oleh kerajaan. Pada dia masuk dalam lingkaran priai. Para bangsawan pun juga terkena. Bahkan tadi ada cerita apa, kolera yang era Pak 4 itu menyerang. Padahal kita tahu Pak Kubu IV itu seorang yang yang tekun dalam beragama itu, nah, sampai me, menerjemahkan kitab-kitab agama Islam untuk untuk biar dibacakan itu. Tapi ternyata tidak tidak bisa menghalau wabah itu. Nah ini kemudian mau memunculkan itu tadi sebuah sosok-sosok baru ya, dalam konsep uh, Ratu Adil Milianisme itu berupaya untuk menenangkan itu. Nah, saya uh, kemarin baru aja dapat fakta ya uh, dalam koran koran uh, Force uh, The First London atau Bermortani ya lupa. Itu tahun 1881an itu ternyata Mekah itu juga ditutup ini. Mekah yang sebagai pusatnya uh, sembahyang orang-orang Islam, orang yang ber, banyak bermimpi datang ke sana, tapi ternyata diterkena juga oleh wabah kolera itu. Banyak or, banyak ratusan atau ribuan orang yang mati itu. Nah, kemudian ada dokter Eropa yang datang ke sana itu meneliti air jam-jamnya itu. Ternyata banyak kotoran manusia di situ artinya apa banyak reget reregetiang nah itu. Nah, orang yang bibit penyakitnya udah ngumpul di air jam-jam itu. Nah, kemudian Pemimpin atau petinggi di Arab di di Mekah ini menutup diri karena itu kan jaringan banyak orang ya melibatkan orang sedunia datang ke sana itu kemudian ditutup untuk biar steril nah, seperti sekarang kan itu uh, Mekah di di, di dulu ditutup tidak boleh uh, untuk ibadah dulu kemudian efeknya para agen agen biru biru Umroh biru Haji ataupun uh, transportasi juga akhirnya kolap gitu lah. Dulu juga terjadi itu, tapi lebih arif gitu. Artinya apa? Mereka juga me, me, memperlihatkan betapa tidak bisa hanya dibaca dalam konsep kepercayaan atau religi. Ah, ini kok menangani Gusti Allah rapopo aja wedi. Buka itu ternyata. Ternyata mereka juga sudah rasional karena apa penyebarannya cukup kuat dan masyarakat lokal Mekah sendiri juga sudah banyak yang terkena gitu. Nah, ada informasi lain juga kapal yang membawa ini membawa orang-orang ini jamaah ini yang mau ke Mekah itu juga tidak bersih itu Jadi bukan hanya praktik kesehatan masyarakat, bukan hanya uh, bagaimana cerobonya, tapi ternyata uh, kapal itu yang mungkin ketempelan bakteri ya, ketempelan bakteri juga me ikut berkontribusi merebaknya penyakit ini. Nah kita tahu dalam misalkan dalam catatan Riklev lah dalam catatan eh sorry Peter Carey itu dalam saya ingat dalam buku kuasa ramalan Korela eh, eh, itu datang 1830-an itu lintas negara juga itu karena apa karena perdagangan orang Asia datang ke daerah Semarang lewat pelabuhan Semarang itu kemudian penyakit ini sampai menuju Pacitan, bayangkan jangan jauh antara Semarang Pacitan itu sampai merebak di sana itu itu dan catatan Peter Carey, buku rama kekuasa ramalan disebutkan 1830-an itu ada uh, orang dari Asia yang yang mereka berdagang uh, melewati laut mampir ke pelabuhan Semarang merebaklah penyakit itu ke itu ini ini seperti berkaca dalam kasus corona kemarin kan dan Wuhan yang uh, Cina itu meledak pertama kali kemudian menyebar di dunia internasional ini. Jadi kita kalau sinau sejarah ini seperti apa maju mundur gitu. oh dulu seperti ini sekarang seperti ini tidak jauh beda sebenarnya hanya saja kita perlu mencari fakta apa dibalik mitos-mitos tadi gitu itu mas matur nuwun ya baik pak terima kasih untuk menjawab pertanyaan pak Heri Anggoro Jatmiko jadi bisa saya, saya dapat saya ambil rangkuman dari jawaban Pak Heri. Ya, wabah yang pernah terjadi pada masa lalu hingga masa sekarang itu pun kurang lebih sama. Namun tergantung dari kita cara pola pikir kita bagaimana mengatasi wabah yang terjadi itu ya Pak. Kurang lebih. Mohon izin Pak. Ya. Yeah. Ya baik. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Pak Mbak Murdiati kepada Pak Dani Sabtoni. Nah, ini kali ini Pak Dani. Ini pertanyaan dari Mbak Murdiati. Apakah eh maaf kalau boleh tahu apakah ada surat atau kekawin Jawa yang menceritakan mengenai pagebluk? Ya, di surat-surat di serat-serat Jawa, itu di beberapa manuskrip, itu banyak ditulis tentang soal pakebluk ini. Uh, ada di antaranya di serat Pustokoro Jopurwo, itu karya Raden Ngabairong Gowarsito, itu berkisah tentang penyakit kolera dengan setting, uh, dibuat setting itu di negari uh, Ngamarto, tempat Pandawa itu juga ada kemudian serat yang lebih tua lagi adalah serat eh, apa lelampahan Pakubwoono 5 itu juga ada pageblok itu diakibatkan bukan karena penyakit tetapi karena ulah jahat manusia eh, di masyarakat Solo itu ada dikenal dengan istilah eh, dengan cerita tentang demang pancal panggung itu seorang demang yang apa berlaku tidak jujur karena bertindak kejam terhadap warganya kemudian mengakibatkan Pak keblok di beberapa wilayah selatan kerajaan Surakarta itu akhirnya Demang itu dieksekusi dan dimutilasi kemudian beberapa bagian tubuhnya ditanam sebagai pancak bumi di keraton Kasunanan lalu ada lagi serat Kalimataya, serat Kalimataya itu tentang pak geblok dalam konsep-konsep uh, apa kawruh Islam kejawen lalu ada pula uh, ini lebih lebih apa, lebih logis dan lebih uh, apa mengena tentang medis itu adalah serat jejam uh, pula pamula saraning tiang sakit atau serat yang bercerita tentang proses perawatan orang sakit juga jampi-jampi jawi itu ada e, apa mendefinisikan beberapa penyakit menular berikut e, pengobatannya. Lalu juga ada serat calon arang, itu pak gebluk yang diakibatkan oleh teluh atau santet. Lalu masih ada lagi di beberapa catatan-catatan Keraton Kasunanan, juga Mangkunegaran itu e, lelampahan Paku Buwono 6 itu tentang kolera, seperti disinggung Mas Heri tadi. Itu terjadi tahun 1821, menjelang Perang Ponggoro. Itu di, di Jawa begitu kacau, banyak terjadi wabah penyakit. Dengan apa eh, juga di Babat Tanah Jawi itu ada diceritakan tentang Pak Gebluk di era Sunan Amangkurat Agung, putra dari Sultan Agung. Itu ciri-ciri penyakitnya mirip dengan Corona itu radang paru-paru, juga gangguan pernafasan. E, sebenarnya masih banyak lagi ya tentang Pak Geblok. Itu mungkin ada ratusan serat itu yang berkisah tentang Pak Itu Mas. Baik Pak, terima kasih Pak Dani untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Murdiati lagi nih dari Universitas Erlangga. Ya jadi banyak ya Pak nggak ya, nggak bisa dijelaskan satu persatu di sini nanti kita nambah sesi jadinya <laughs> baik uh, pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Rahadian Brata ini untuk Pak Heri dan Pak Dani ini ada dua pertanyaan nih Pak mohon izin untuk pertanyaan pertama Bagaimana peran primbon dalam kehidupan Jawa dan sejak kapan sudah dikenal? Karena dalam primbon juga terdapat takwil tentang lintang, kemukus, dan lain-lain. Sila, silakan menjawab pertanyaan pertama pada Pak Heri atau Pak Dani untuk menjawab. Dani dulu, monggo. <laughs> ya, e, kalau untuk soal primbon itu primbon yang ada di pasaran di apa sekitar Jogja Solo yang sekarang kita kenal sebagai betal jemur itu nama istilahnya betal jemur ada makno itu ada jenisnya ada betal jemur ada makno ada betal jemur apa ya ada sekitar tujuh macam itu itu yang penulisnya dari Kasultanan Jogja eh, dari pepatih Kasultanan Jogja tetapi untuk primbon itu sendiri sebagai sebuah eh, konsep dari tradisi Jawa itu sudah lama sekali dikenal bahkan itu kan e, masuk ranah petong itu jadi e, ada dalam payung seperti kita bahas tadi itu e, dalam satu payung kawruh ilmu niteni ilmu pengingat bagi orang-orang e, Jawa itu e, ada kebetulan saya punya apa beberapa koleksi manuskrip tentang apa tentang primbon itu e, berjudul sesaji raja Suya sebenarnya kalau konteks judulnya ini raja Suya ini kan eh, apa upacara dalam tradisi keagamaan Hindu untuk seorang raja tapi eh, ternyata dalam manuskrip yang kita koleksi itu eh, ditulis itu isinya tentang eh, apa semacam primbon petong-petong penghitungan hari terus tentang apa mantra-mantra seperti itu itu eh, di apa istilah Jawanya itu ditedak, diturun atau di apa ya, dikopi ulang dari era zaman Sultan Agung. Lalu untuk apa eh, yang lebih publis lagi itu selain selain apa beberapa primbon betal jemur untuk kalangan orang Solo sendiri itu ada eh, namanya Kidung Sari Rayu itu ada satu buku kecil itu berisi kidungan-kidungan tentang Uh, tolak balak tentang segala macam Apa ya uh, Tentang segala Apa Penghalang bagi uh, Sesuatu Energi jahat kalau orang Jawa uh, menyebutnya itu sawan Sawan atau tulah Seperti itu sudah mas uh, Untuk Pak Heria apakah ada yang ingin ditambahkan? Okay. Um mengenai apakah di dalam tembok kraton atau cempuri pernah terjadi pakebluk. Dalam hasil pembacaan saya, misalkan dalam uh, Paku Bono 4 tadi, Paku Bono 9, itu wilayah cempuri ternyata aman. Tidak pernah ada kabar tentang penghuni dalam keraton ini itu terkena. Justru orang-orang yang misalkan di luarnya, misalnya di, luar uh, tembok itu, itu justru terkena. Tapi di dalam tidak terkena gitu. Nah, ini kita bisa me kalau terkena otomatis itu menjadi pemberitaan yang sangat dahsyat gitu. Pasti e, berulang-ulang bagaimana seorang bangsawan atau anak raja yang terkena gitu pasti akan di-follow up terus oleh 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 pihak media atau dalam dituliskan dalam serat itu. Tapi di di dalam cempuri ini tidak pernah ada kabar e, penghuninya terkena gitu. Nah, ini kita bisa menganalisis bahwa ring pertama ini ini memang terjaga sangat baik gitu. Kita misalnya kita tarik yang lebih kekinian lah, e, zaman Pak 10 lah. Banyak sekali dokter khusus istana yang mengitari Pak Kubono 10. Misalkan ada ada sekitar 4 atau 5 itu pada saat bapak e, wabah Pak Kebuk Pak Kebuk e, pes ini ya. Itu ada beberapa dokter yang khusus untuk menjaga dan menangani orang atau penghuni di dalam keraton ini. Ini dalam Uh, buku Tekno Pranoto, terus MVO atau Memory Van Overgavel itu itu catatan residen, uh, Van Beek itu dijelaskan ada beberapa dokter keraton yang khusus menangani menangani uh, raja bersama keluarganya ini. Jadi memang aman. Dia seperti Pak Jokowi lah, pasti di di, di apa oleh dokter-dokter hebat, dokter-dokter spesialis itu. Uh, pada saat Pak Geblok pes juga sama itu hanya dokter tertentu yang memang mengupeng mengepung raja biar tidak terkena penyakit itu jadi biar terjaga gitu karena apa kalau ini raja atau bangsawan meninggal bisa kegempar. gitu artinya tameng pusat kekuasaan aja bisa digoyang pak geblok itu artinya peng penghuninya dengan dibentangi dokter-dokter yang jago bisa aja terkena apalagi yang di luar itu nah ini ini berdasarkan uh, bacaan bacaan saya bahwa yang ada di luar di dalam keraton itu aman karena apa ya selain juga uh, tradisi kesehatan yang cukup baik jamu jamu uh, tradisional yang dikonsumsi kemudian juga di, dikepung didekati dikawal oleh tenaga medis yang jago gitu itu dalam beberapa uh, naskah juga disebutkan itu misalkan tadi MVO uh, residen Belanda disebutkan kemudian Tekno Pranoto catatan Kuto Solo itu ada di situ beberapa uh, dokternya nama dokter itu itu Mas Maturnuun ya baik Pak terima kasih sebenarnya saya belum membacakan pertanyaan yang kedua nah, nah. tadi saya saya melemparkan kepada Bapak Heri tentang pertanyaan pertama tadi tapi nggak apa-apa Ya. Tadi Pak Pak, Pak Rahardian berata ya. tadi bertanya mengenai apakah di dalam tembok keraton atau ya. Cepuri sendiri juga pernah terkena Ya. Sudah dijawab sama Pak Heri tadi bahwasannya keraton pun udah pernah masuk ke dalam, ini terkena wabah juga ya Pak bisa dibilang terkena wabah juga aman uh, mundur, aman dalam keraton aman tadi karena dokter, -dokter yang cukup, uh, dokternya cukup hmm. dokternya cukup banyak hmm. berarti udah udah bisa dibilang ke tingkat keamanannya sudah terjamin pada yeah. saat itu hingga sekarang juga ya pak yeah. baik untuk pertanyaan selanjutnya dari para dina dari unej pertanyaan pada bapak dani dan pak heri untuk dapat Apakah saya dapat meminta referensi lebih banyak lagi dalam bentuk PDF atau PowerPoint, maksudnya sebagai referensi tulisan dia? Silakan Pak Dani dan Pak Heri untuk menjawab. Ya, uh, kalau untuk referensi ada uh, kemungkinan bisa saya dibagi ya. Halo? ya Pak. Kalau untuk referensi, eh, maksudnya tentang apa eh, daftar pustaka? Iya daftar pustaka jubil, seperti itu. Jubil, jubil. Ya. Oh, jadi gini eh, kita bisa baca soal Pak Kebuluk itu seperti tadi eh, mungkin bisa dicatat ada di serat Kalimataya, lalu ada di serat Pustokoro Jopurwo lalu ada di eh, Babat Lelampan Paku 5, Babat Lelampan Paku bono 6, lalu ada juga di Serat Pamulasaraning yang sakit, lalu juga di Babat Tanah Jawi, itu yang bercerita Pak, di episode eh, akhir Sultan Agung hingga amangkurat dua jadi itu pada periode amangkurat 1, itu bisa dicari di kode itu baik oh iya, mungkin ada selang calon selang calon narang baik pak dani ya, apakah ya. baik mungkin dari teman-teman panitia bisa mencatat kembali referensi dari apa yang telah disampaikan Pak Dani tadi, kemungkinan teman-teman dari peserta tidak sempat mencatat karena mungkin ada kendala atau lain suatu hal. Untuk Pak Heri, apakah cukup? Uh, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak ini, dari ya. Mbak Farah Dina. Dan nambah saja, misalkan sumber-sumber uh, yang bisa diakses atau di, di, digunakan untuk menulis atau bercerita tentang pandemi itu bisa, ini yang primer misalkan uh, bisa dicari di, di MVO ya, MVO itu Memory Fund Overgave, Fund Big itu bercerita tentang PES. Itu itu ada di mangkuk negaran. nah, Di mangkuk ada. Artinya teman-teman yang perlu menulis itu bisa berkomunikasi dengan uh, Perpustaka, pegawai perpustakaan untuk meminjam itu sekalipun online kan bisa bisa kontak-kontak lah gitu uh, pesan itu MVO uh, Van uh, dan uh, ada dua dua residen Van Bid dan Gelpe itu uh, itu menceritakan tentang pes itu itu sumber primer uh, kemudian ada lagi uh, Projo Pangrawit itu uh, Warsodiningrat itu kalau nama tuanya Warsodiningrat itu bercerita tentang kolera Wabah kolera yang memunculkan gending tadi itu bercerita awalnya itu. Nah, kemudian ada lagi eh, Tekno Pranoto sejarah Kuto Solo itu bukunya sejarah Kuto Solo. Tekno Pranoto itu itu banyak di di di, di online ada itu itu catatan eh, apa namanya dia dia Tekno Pranoto ini eh, kepala district Sragen menceritakan tentang kehidupan Solo pada saat itu yang termasuk tadi informasi tentang dokter-dokter uh, kasunanan dan penyakit pes itu ada di buku itu. Kalau buku sekunder bisa Peter Carey itu kuasa uh, ramalan itu ada penyakit kolera sedikit dijelaskan munculnya kolera awal 1830-an itu uh, jadi sekalipun teman-teman belum bisa bergerak ke sana ke sini, terus setidaknya bisa menggali di, di online itu kan di, di, di sumber-sumber online di perpustakaan nasional itu kan juga sudah eh, apa kan beberapa sumbernya gitu itu bisa diakses kemudian di Depler itu kan sumber Belanda banyak juga ketik aja kata-kata kunci di situ cukup banyak terus kemudian eh, pustaka tentang kesehatan itu bisa di, di 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 apa namanya di diakses gitu di perpustakaan nasional karena ada buku banyak uh, sumber koran majalah itu sudah terpilah-pilah itu jadi teman-teman tidak perlu risau gitu bisa dikembangkan sendiri sesuai kebutuhan risetnya gitu mas mas turun mas baik pak terima kasih atas jawabannya uh, mungkin dari teman-teman panitia juga bisa membantu untuk mendata juga sumber-sumber yang telah dijawab dari Pak Heri dan Pak Dani terkait pertanyaan Mbak Faradina. Baik. Untuk sesi pertanyaan kepada para pembicara sepertinya sudah tidak ada lagi. Saya akan kembalikan ke moderator, ke host, ke pembawa acara kita pada hari ini. Saya Muhammad Akbar Nur Fauzan selaku moderator memohon maaf apabila banyak kekurangan. selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fauzan. Webinarnya sungguh sangat menarik pada siang kali. Siang masih, ya, udah siang-siang hari ini. Dan Alhamdulillah udah di penghujung acara webinarnya. Dan sebelum kita tutup, Mari yang ingin menyampaikan kesan-kesannya terhadap webinar kali ini boleh dipersilahkan pada partisipan. Yang ingin menyampaikan kesan-kesannya mungkin untuk webinar kali ini seperti apa dan ke depannya uh, untuk program ASC ingin mengadakan webinar ataupun uh, seminar secara offline boleh boleh disampaikan. mungkin, Mbak, kalau belum berkesempatan pada secara langsung bisa share Google Form aja, Mbak. Oh, iya. Ya, bisa. Nanti nanti bakalan kita kasih link ya untuk untuk ngasih kesan-kesannya di Google Form. Terima kasih. Uh, untuk kali program webinar kali ini juga bekerja sama dengan beberapa komunitas dari Ikatan Mahasiswa Seni Fakultas Wijaya Palembang dan Indonesia Student Youth Forum uh, dua komunitas ini bekerja sama pada program webinar yang diselenggarakan pada siang hari ini dan akhir kata terima kasih kepada para pembicara kita moderator dan para panitia yang sudah mensukseskan acara webinar pada siang kali ini. Semoga di lain hari, di lain waktu, kita bisa bertemu secara langsung, mengadakan seminar yang lebih bagus, yang lebih bisa bertatap muka. Maksudnya, bisa interaksi langsung, jadi lebih... Uh, apa ya, ada feel-nya seperti itu, mungkin ya. Terima kasih kepada seluruh peserta juga yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita foto bersama dulu, Mbak? Oke. Oh, ya. uh, bisa di open kamera ya, teman-teman. Partisipan dan seluruh. Kita mau apa foto bersama dulu. Untuk laporan. Betul. <laughs> <laughs> Mungkin kepada eh uh, ini yang... Mas Rian, boleh? Mas Rian, atau Mas nanti Rian... saya bisa? Iya. Oke. Okay. Apa, Ibu? Teman-teman eh? semua boleh dibuka kameranya. Nanti, saya dalam hitungan ketiga, saya bilang, "Ya, iya. satu, dua, tiga, lagi satu, dua, tiga." Alhamdulillah, makasih semuanya. Kembali ke moderator dan membaca. Terima kasih, boleh meninggalkan room. Terima kasih untuk sertifikat. Nanti kita segera kirim. Insya Allah hari ini bisa kami kirim ke email masing-masing. Mohon ditunggu ya. Terima kasih, terima kasih Mas Heri, Mas Denny. Terima kasih, ya, terima kasih untuk berbicara, Mas Denny. Terima kasih ya, Mas Denny, dan Mas Heri. Mas Heri, terima terus, Sampai sami mas siap. <laughs> Semoga nggak bisa bertemu Dan di Mas Pak. Muhammad Akbar, terima kasih. Ya. Terima kasih <laughs> Mbak... juga Pak Mas Farhan, Mbak Aul, makasih Mbak ya. Aul. Ya, terima kasih Mbak Aul. Terima kasih Pak bimbingannya, terima kasih <laughs> untuk teman-teman panitia juga. <laughs> Rina, Mas Aryo, terima kasih semuanya. Mbak Sri Wardani, terima kasih. Mbak Rina, <laughs> terima kasih juga dari Imaspek, Mas Aryo, Ibu Sri Wardani. Saya selaku ketua penyelenggara ini mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan kata. Mungkin secara langsung atau tidak langsung, sopan ataupun tidak sopan, saya mohon maaf. <tuh> Terima kasih atas bantuannya dan mungkin kedepannya kalau bisa, kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini lagi. Dan ya seperti yang kata Mbak Aul tadi bilang, kalau bisa kita mengadakan yang offline-nya, kalau bisa langsung tetap, tetap muka lah ya. Betul, oh, biar ada. <laughs> insya Allah ya. Ya. <laughs> ya, insya Allah. Buat teman-teman Imaspek juga terima kasih udah kasih kontribusinya besar banget. <coughs> Ini mungkin kedepannya kalau ada acara webinar bisa lagi nih. Eh, apa kontribusi kasih kontribusinya ya nggak? <laughs> Betul. Uh, ya mungkin sekian dulu. Ada lagi yang pengen kasih kesan dan pesan dari Pak Heria? Heri Dah, matur dulu. Ya, nah, <laughs> <laughs> pak Asi Pak, <laughs> Pak Dani juga, makasih banyak ilmunya. Matur dulu, sama-sama. Bertemu uh, di lain waktu Pak. Ya, Insya <laughs> Allah. Ya. Kalau begitu, saya izin dulu ya dari sini, lift. Zoom, ya, teman -teman, saya juga ya. Juga, eh. sip. Terima Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya izin dulu ya. Monggo Pak, silakan. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin.